Kembali lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara dan akan menemani kalian kembali di hari sahur, di hari puasa sahur yang ke-9. Kita belum bolong, hampir sampai 2 digit. Menemani kalian di jam sahur dengan permainan obok-obok air, kobokan air, atau permainan penyelam handal, yaitu Subnautica. Dimana sebelumnya kita sudah mendapatkan akses upgrade untuk brown suit dan juga cyclop kita ke kedalaman 1300 meter. Yang dimana sebelumnya kita sudah melihat target kita adalah dunia lava. So welcome buat teman-teman yang nonton live dan teman-teman yang nonton replay dan juga teman-teman yang mungkin gak sahur dan nontonnya di siang hari, sore hari, atau malam hari di Subnautica episode sekian, gue lupa ya. Langsung saja teman-teman kita mainkan. Sebelum kita mulai, kita absen singkat dulu guys. Absen, ada Jane, ada Fatlan, ada Pio, ada Ice, ada Marcel, ada Bocil Caper, ada Bocil Absen, ada AA, ada II, ada UU, ada E, ada O, ada Mamak, ada Mimik, ada Mumuk, ada Mem, ada Wiwi, ada Wawa, ada Wuwu, ada Wewe, ada Wowo, ada Hazim, ada Zera, ada Kevin, ada Kazan, ada Farel, ada Raka, ada Arin, ada Irfan, ada Tio, ada Artul, dan juga ada Bocil Kematian. Baiklah teman-teman sekalian, aku sudah ada rencana yang cukup besar untuk episode kali ini, yaitu di episode kali ini kita akan pindahan lagi teman-teman ya. Kita akan pindahan ke sebuah tempat yang sangat indah, yaitu pohon YGG Drasil di bawah lautan. Karena menurut gua pohon itu adalah tempat yang cocok untuk tempat singgah dan juga membuat markas baru, karena itu adalah tempat perbatasan antara dunia atas dan dunia bawah. Jadi karena itu teman-teman, ada beberapa barang-barang yang harus ku bongkar ya. Contohnya ini teman-teman ya, kita akan bongkar ini dan kita akan mulai pindahkan-pindahkan ya. Alright, let's go guys. Dan juga power cell charger juga gua akan pindahkan guys, karena di episode kali ini kita akan bikin markas. 7 guys, kita bikin markas guys. 7 ya, kita bikin markas baru teman-teman ya. Pindahan yang, tapi markasnya kecil aja, nggak usah gede-gede banget. Oke? Markasnya kecil aja, yang penting bisa berfungsi dengan baik. Yaitu kita butuh moonpole yang pastinya ya. Nggak perlu gede-gede, yang penting kita bisa transit di sana. Setuju? Setuju kata Ilham. Oke, setuju ya. Banyak yang setuju teman-teman. Gua nggak bakal bongkar markas gua yang lama teman-teman. Melainkan gua hanya akan beberapa barang yang gua ambil ya. Contohnya ini juga gua akan ambil ini. Pindahan singkat aja guys. Pindahan singkat aja ya. Nggak lama kok. Bentar doang guys pindahannya ya. Dan gue harus mengucapkan selamat tinggal kepada hewan-hewan gue ya untuk sementara. Tapi nanti kita akan balik lagi ke sini untuk menjenguk mereka ya. Si gemoy ada guys. Si gemoy lagi main di luar teman-teman ya. Alright, tanpa berlama-lama guys, si imut juga akan kita tinggal. Si imut, kamu mohon jaga tempat ini dengan baik ya si imut ya. Oke, kami akan meninggalkanmu sebentar saja ya. Oke guys, sepertinya gue udah cukup siap untuk melakukan pindahan terakhir. Langsung saja guys, kita menyela. Oh ini juga pengen gua ambil guys ya. Ini juga pengen gua ambil ya. Thermalnya juga pengen gua ambil guys. Katanya thermalnya tuh GG buat semakin kita ke dalam ya. Thermal juga akan gua ambil, karena di markas kita yang sekarang kita sudah punya bioreactor yang sangat OP. Alright, langsung saja guys. Di mana itu cyclop gua? Where are you cyclop? Oke, cyclopnya di atas teman-teman ya. Ini dia guys. Ini dia guys, momen paling epic teman-teman ya. Paling epic di episode Subnautica menemani sahur kalian guys. Baterai sudah aman, sudah banyak banget baterai, dan juga gue juga udah grinding lumayan banyak ya teman-teman ya. Gue udah loh, ini udah gue jadiin juga, jadi kita ada persediaan obat. Apalagi yang kita butuhin guys, gue agak deg-degan sih ya. Jujur gue agak deg-degan guys. Tuh ya, banyak banget materialnya guys, kalian tinggal pilih aja. Gue akan taruh beberapa ini, dan sekarang sebelum kita pindahan, gue pengen membuat sesuatu yang sangat GG. Guys, anti api GG nggak? Anti api GG nggak guys? Anti api atau efisiensi? Efisiensi aja, efisiensi. Oke, GG ya, anti api sama efisiensi ya. Karena cyclop gue belum mentok upgrade-nya guys. Oke, dua-duanya ya. Dua-duanya, gas, dua-duanya. Tenang guys. Tenang. Udah gue grinding, kalem. Kalem guys ya. Kalem. Oke, langsung aja kita bikin ya guys ya. Kita bikin dua-duanya. Kita bikin Cyclop Engine Efficiency Module dulu. Dan juga, nih, kalian tahu kan alasan kenapa gue jarang live? Karena grinding game ini guys. Anti api juga gue bikin guys.
Torpedo nggak usah, torpedo ya, torpedo nggak perlu ya. Torpedo perlu nggak guys? Langsung aja kita masukin cuy. Anti api, cyclop engine, dan juga satu lagi kita bikin kali ya. Engine efficiency 300% guys sekarang guys. Nih, bikin ini nggak? Bikin ini perlu nggak? Cyclop docking bay repair module. Jadi mau kendaraan yang masuk langsung ke repair. Nggak usah ya, nggak usah lah, ini nggak usah ya. Oke guys, langsung aja deh teman-teman ya. Wah, deg-degan gue anjay, perjalanan panjang ini bro. Deg-degan banget men. Aduh, gue merinding, ada yang merinding juga gak sih guys? Pada merinding gak sih guys? Pada merinding gak sih cuy? Ntar kita rapiin dulu ya, rapiin inventory dulu guys. Aduh, ruby gue dimana bro? Kok rubinya gak ada guys, perasaan gue udah bikin kemarin ruby. Oh, lihat tuh guys, nih. Buat pindahan bikin markas baru, tenang guys. Banyak guys ya, material gue banyak guys. Ah, taruh sini dulu aja. Taruh sini dulu teman-teman ya, oke. Langsung aja guys, kita akan menuju. Nih, udah gue tandain juga, udah gue tandain ya, keindahan. Let's go. Engine offline. Oke, ini adalah tenaga-tenaga kita teman-teman ya. Eh, emang matiin lampu ngaruh lebih hemat guys, matiin lampu guys. Gelap-gelapan aja, kita gelap-gelapan aja, gak apa-apa. Oke, gelap-gelapan aja ya, gelap-gelapan aja ya, gak apa-apa ya. Suara-suara matiin aja, suara, silent mode silent. Oke, mode silent nanti aja kali ya. Coba kita cari dulu guys, kita cari dulu nih, mana nih dunia jamur gua. Aduh, nih sempit lagi teman-teman. Sempit loh guys, kita mau masuknya guys. Si gemoy mana? Ada si gemoy. Jamur ungu, bukan. Bukan jamur ungu. First point, bukan. Nah, muternya lambat banget lagi. Oke, itu dia guys, itu dia kayaknya. Itu dia, Lost River ya. Kita akan masuk ke Lost River guys, semoga muat teman-teman. Coba kita pastikan dulu kita tahu fitur-fiturnya ya. Kalian mau pakai kamera bawah apa kamera depan guys? Pakai kamera bawah aja. Buset, ada yang nempel cuy. Ada ubur-ubur nempel guys. Ada Ghost Leviathan, sebentar. Oke, kalau ada Ghost Leviathan gue siapin dulu ini ya. Tuh, gue siapin itu tuh. Oke, kita akan mulai ke bawah guys. Semoga muat teman-teman ya. Guys, muat gak nih kira-kira guys? Muat sih, harusnya muat guys ya. Muat kok. Oke, jangan panik. Tenang ya. Tenang guys. Buat adik-adik yang ada ketakutan air, ada poroba lautan, saran gue jangan nonton. Bang, yang nempel suka nyedot baterai, emang iya guys? Apa tuh artinya, apa tuh? Anjir, perisainya gue pakai kocak kok, jangan-jangan. Perisainya jangan, boros baterai ya. Shit, man. Emang iya guys? Yang nempel itu nyedot baterai gue? Yaudah, udah, gue ambil dulu ya. Oke, mesin gak apa-apa nyala ya. Eh, kamu ngapain di sini, ha? Pergi! Tinggalkan kami! Jadi gelapet cuy, gelap-gelapan guys. Jadi insecure banget gue, men. Anjir, baterainya cepat banget habis, bro. Bener gak sih kesini, guys? Oh ya, slow, kita hemat baterai ya. Sebentar guys, gue udah gak bisa navigasi tempat nih. Kayaknya bener sih. Sempit pula, cok. Anjir, tidak sesuai ekspektasi guys. Ini matiin dulu sonara guys, boros anjir sonara cuy. Sebentar, gue keluar dulu ya. Dikira ada yang nempel, emang iya guys? Sabar. Kita nyalain lampu kali ya? Emang di sini? Kayaknya nggak di sini deh guys. Kayaknya nggak di sini deh bro. Kita salah masuk lubang kayaknya guys. Nggak gini loh bentuknya loh.
Oke, gue akan hidupin lampu deh. Gini deh, kita ikut fokus ke arah keindahan aja ya. Mana keindahan? Cari keindahan, guys. Keindahan. Gue masuk lubang yang mana tadi, guys ya? Oke, keindahan sih harusnya di bawah. Muter dulu. Emang rese ini Cyclop nih. Susah banget nyetirnya, cuy. Itu dia. Keindahan di situ, guys. Keindahan sih harusnya di situ ya. Oke, keindahan di situ. Jadi udah, gue akan ikutin ke bawah aja ya, teman-teman ya. Oke. Oke, bodo amat. Yang penting gue turun, guys. Yang penting gue turun ya. Oh, benar, guys. Airnya lagi buta. Aduh, ada dia lagi, cok. Sabar, cok. Aduh, ada dua lagi, guys. Oh, fuck, man. Fuck. Ada dua, guys. Short range scans show a cave system rich in fossilized remains beneath this area. Oke, turun bawah, benar. Turun bawah, guys. Oke, turun terus. Klakson gak nih? Yes, benar ini guys. Anjir, apaan tuh? Anjir, nabrak gua kah? Aduh, ada manusia teleport lagi, guys. Aduh, gak kelihatan, kocak, Cyclop. Cyclop lawak banget, guys, kayak gak kelihatan, guys. Ah, itu dia celahnya di situ, guys. Oh, gue tahu cara kombonya, guys ya. Nah, kombonya gitu, guys. Kalian aduh anjir, boros, bro. Anjir, 77%, guys. Kalian tekan sonarnya, lalu kalian tekan kamera bawah, guys. Guys, udah berapa nih? 300 meter, guys. Oke, kita coba kombo lagi ya. Sip, gitu cara mainnya, teman-teman. Cara main Cyclop gitu ya. Waduh, sempit banget, bro. Oke, matiin aja. Lihat darah masih aman kah? Darah Cyclop full aman, guys. 75%, tenang, gua ada baterai cadangan, guys. Oke, warpernya udah lewat. Oke guys, sebentar guys. Gua pengen mau mewaspadai dulu daerah luar ya, teman-teman ya. Sepertinya ada yang mau ganggu gua nih, guys. Oke, gua navigasi dulu. Oke, benar ke bawah, guys. Benar ke bawah, cuy. Benar kok. Turun terus ya. Benar ini guys. 500 meter. Oke, kita turun terus. Tarik turun terus, guys. Terus turun. Mode silent udah. Oh my god, warpernya deket banget lagi, guys. Oke, turun terus. Powering up. Oke, cuekin warpernya. Anjir, kenapa nih? Gak bisa gerak, bro. Harus meter, guys. Aduh, mana depan, mana belakang nih? Gue bingung nih. Gue boleh turun lagi ya? Oh, di sana, arah sana, guys. Syukur gue udah tandain ya. Oke, kita nggak buta-buta banget karena kita udah tandain, guys. Nice banget. Oke, gue harus manuver muter dulu. Nah, oke, nyalain. Sip. Nice, guys. Dunia beracun sudah sampai. Let's go. Oke, awas nabrak kiri. Ada alarmnya ya. Oke, ini dia, guys.
Gua akan ambil lurus, yes, ambil lurus, ambil lurus, ambil lurus, ambil lurus, let's go. Lurus guys, lurus guys, lurus guys. Yes, nyampe guys, nyampe guys, nyampe guys. Oke, cepetin aja kali ya. Ayo, ayo kita harus ke dunia pohon itu guys. Gigi gak nyetir gua, Gigi gak navigasi gua guys. Di kegelapan gini. Awas, di sini ada Leviathan teman-teman ya. Chill, 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 chill. Oh my god, ada dia cu. Guys, ada yang ngajak lu ribut guys, ada gua ngajak mekanik guys. Wait, 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 gua amanin dulu, gua amanin dulu guys, gua amanin dulu guys. Mampus lu, ajir. Makan tuh bubur-bubur ya, jangan ganggu kapal gua. Enak aja lu. Ah, elah. Aman, aman guys, aman guys, aman guys, aman guys, aman guys. Ngapain pakai torpedo? Pisau only, bro. Pisau only guys ya. Oke, lurus. Belok kiri, lurus, belok kiri, lurus, belok kiri, guys. Lurus, belok kiri, let's go. Welcome aboard, Captain. All system online. Gue klaksonin lo, gue klaksonin semua ya. Oke, gue akan pakai kamera bawah aja di sini, guys, karena udah nggak terlalu gelap ya, teman-teman ya. Anjay, hampir nabrak gue. Gila guys, kita bawa Cyclops sedalam ini guys. Guys, ada gak sih YouTuber lain yang membawa Cyclops sampai kedalaman ini guys? Aduh, bisa masuk gitu? Anjir, banyak banget karang-karang ya, ngeselin banget ya. Di kiri dia guys. Emang kemarin ada tengkorak yang belum gue scan guys ya, emang iya guys. Itu ya, belum gue scan ya emang ya. Oke, boleh, 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 boleh. Oke, tunggu sini Cyclopku sayang ya, mode perisai. Anjay, keren banget bro, mode perisai bro. Yang di situ ya? Ya. Aman kan di situ, gue tinggal aman gak sih guys? Mesinnya nyala lagi. Mana bro, 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 itu. Yakin nih, scan dulu nih, puaskan hasrat bocil, scan nih. Oh, makan tuh bocil scan ya. Puas kalian, gue scan tuh. Anjing, ada dia bro, awas bro. Oke, balik, 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 balik. Lindungi Cyclops at all cost ya. Harus kita lindungi Cyclopsnya dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga guys. Balik, 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 balik. Balik, 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 balik. Oke, kita harus ke kiri situ guys, kita ke kiri situ ya. Efisiensi modul belum kau pakai emang iya guys. Udah kocak nih, apaan sih? Udah lawak. Udah semua kau pakai guys. Oh my god, boros banget cok. Boros banget energinya Cyclops, Cyclops. Oke, muter kiri guys, muter kiri guys, muter kiri guys. Bang, ada markas alien lagi bang, kedalaman 1000 meter, emang iya? Yang bener kamu, kecepatan tinggi. Kecepatan maksimum. Oke, kecepatan setengah. Matikan shield, udah kocak. Mati sendiri dia rupanya kayaknya guys.
Oke, keindahan, dikit lagi keindahan nyampe, guys. Lampunya butek banget. Itu belum ghost scan juga tengkorak yang itu, guys. Tengkorak yang itu belum ghost scan. Oke, baiklah, gua akan scan juga ya. Ghost scan juga ya. Weh, darah gua masih banyak, bro. Activate Cyclop. Oh, itu guys, dia. Oh, dia itu anti api. Kalau kebakaran pakai itu, guys. Ada delay-nya lagi, anjay. Bang, ini live apa record? Record, jadi nggak bisa caper di sini ya. Oh, lagi mode ini, guys. Mode pemadam kebakaran ya, teman-teman ya. Ah, gas terus aja lah. Ntar go scan, guys. Ntar go scan ya. Nggak bisa turun, anjir. Lagi mode... Guys, sampaikah kita, guys? Udah bisa keluar nih gua. Belum di scan itu. Ya ya guys guys, ntar guys, gua puaskan Hasrat Bocil scan dulu ya. Di sini enggak ada Leviathan-nya, guys. Anjir, perjalanan panjang nyampe, cuy. Au 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 au. Apa ini? Tulang apa ini, guys? Leviathan. Ah, Leviathan jenis apa ini, coy? Entar, ini Leviathan jenis apa, guys? Ingenious Sea Dragon, what the hell is Sea Dragon, man? Sea Dragon Leviathan. Duh, anjir. Guys, guys, akhirnya sampai tempat aman. Di sini gak ada momon kan? Oke, mode nyalakan lampu sekarang juga. Nyalakan lampu, lo kok gak bisa nyalakan lampu? Gak bisa. Oke guys, nice, nyampe juga guys, yuk mode kecepatan full ya. Keindahan, wih syukur gue udah gue tandain teman-teman ya. Bodoh amat excessive noise. Guys, akhirnya kita sampai guys. Guys, gue bikin markas kilat di sini ya. Oke, gue bikin markas kilat di sini. Setuju ya. Ih, gila, keren, biru banget. Jadi biru banget, teman-teman. Jadi serba biru, guys ya. Oke, boleh ya. Kita bikin markas singkat. Tenang, guys. Materialnya udah ada. Jadi cepet banget ini. Gue cuma butuh beberapa barang-barang yang penting ya. Contohnya Moonfall. Udah ada semua, guys ya. Dan kita membuat markas di sini, kita bisa menikmati keindahan, teman-teman. Kalian nggak mau menikmati keindahan bersama gue, guys? Tuh, lihat, dengar suaranya tuh. Keindahan loh, teman-teman. Yuk nikmati keindahan bersama yuk, ya. Yuk kita bikin markas singkat di sini. Enggak bukan markas gede, markas bagus. Yang penting bisa operasional aja, teman-teman ya. Look at that, bro. Look at that, guys. That's so pretty. Oke, yuk kita nikmati keindahan bersama yuk. Oke, kita butuh yang paling penting adalah Moonfall ya, lubrikan. Aduh, lubrikan lagi. Oke, multi purpose dulu guys. Multi purpose dulu di sini ya, dari sini ya. Kita bikin tinggi aja, guys. Biar kita bisa menikmati keindahan juga. Di sini ya. Sama scanner ya, scanner juga wajib ya. Scanner juga wajib, guys. Alright. Nice. Kita bikin 2 tingkat kali ya. 2 tingkat oke lah, 2 tingkat oke lah ya, 2 tingkat ya. Semoga berhasil, Bang. Oke, semoga berhasil, teman-teman ya. Bang, baca data fosil. Oh iya, belum dibaca tadi ya, misterinya ya. Oke, gua akan bikin dari situ. Lalu gua akan mulai tarik dengan gelas-gelasnya ya. Gelas-gelasnya itu kita berarti butuh ini. Gua udah jago kok, guys. Crafting, guys. Ya, tenang, guys. Tenang. Ah, tapi materialnya lu apa? Gelas. Oke, sabar. Nanti gua baca tengkoraknya ya. Yuk, keindahannya. Kita bikin keindahan di GG Drasil ya. Oh, udah gua siapin. Tenang, guys. Tenang, sudah gue siapin teman-teman ya. Aman aja, gelas banyak. Quartz juga banyak, teman-teman. Tadi apa? Titan ini ya, titan oil ya? Apa titan itu ya? Apa? Apa sih namanya tadi, guys? Titanium ingot sama oil ya? Ada. Titanium ingot, oil, oke. Titanium ingotnya 1, ntar gue cek lagi teman-teman, enggak usah buru-buru, kalem aja. Oke, lead 2. Titanium ingot 2, lead 2. Tenang, materialnya udah ada semua, guys. Kalem ya. Kalem, jangan sedih adik-adik ya, jangan sedih ya. Ada semua guys ya. Lengkap di sini bahan-bahannya teman-teman. Nggak usah sedih teman-teman ya. Kita akan bikin dengan kilat aja, baru langsung ya. Langsung kita explore ke kedalaman 1300 meter.
Oke, gue akan bikin beberapa gelas. Kita bikin ruangan operasional kita, gak usah gede-gede banget. Yang penting ada scanner room, multipurpose room, dan juga apa guys? Moonpole. Sip, dah tuh ya. Langsung ya, to the point ya, to the point ya. Ah, mode to the point ya, mode to the point ya. Mau dibikin indah juga, mau dibikin indah juga guys. Mau dibikin beautiful juga, yakin. To the point aja gak sih, to the point aja gak sih guys. Scanner room. Gak usah lah, to the point aja lah, to the point aja lah. Scanner room apa aja nih? Titanium. Oke, udah bikin simpel aja, bikin simpel aja, bikin simpel aja ya. Nah, kalian gak pernah lihat yang begini kan? Gua kasih lihat yang begini guys. Nah, belok ini guys tuh. Satu lagi scanner room. Gak bisa. Suara apa tuh? Bisa kok, aman aja guys. Oke, sebentar, gue ambil material dulu guys. Gue ambil material dulu teman-teman ya. Lu bikin markas gini merusak keindahannya aja bang. Kagak kocak. Kita bikin reinforcement dulu ya. Reinforcement itu bahannya gampang banget guys. Ambil menunggu, gue akan mengganti ya. Mengganti baterai gue, mengganti baterai guys. Ganti-ganti dulu nih, udah pada kepake ya teman-teman ya. Ini apa sih? Anjing baterai cupu bro. Kambing. Ini yang ini guys, yang ini guys. Nih, di mana gue simpan ya kemarin ya? Ini ya. Nah tuh, yuk kita ganti-ganti dulu agar cyclopnya ada power ya. Alright, cakep. Harusnya di sini masih full. Yes, mantap. Baterai kita simpan-simpan aja dulu. Baterai kita simpan. Ini kita butuh ini tadi ya. Baterai kita simpan-simpan aja dulu. Belum bisa dicas. Oke, selanjutnya mau bikin apa? Scanner room. Copper or gold titanium. Copper or gold titanium. Copper or gold tuaga Padma. Copper or gold titanium. Ada di bawah, tenang guys. Semuanya ada teman-teman ya. Everything under control ya. Semuanya ada teman-teman ya. Copper or gold. Gold, copper or gold titanium. Copper aman guys. Copper ada. Di mana ya gue taruhnya? Lupa lagi guys. Ah, aman. Aman teman-teman ya, semuanya ada ya. Oke, copper or gold titanium. Oke, mungkin gue akan ambil beberapa lithium teman-teman ya, karena gue mau bikin reinforcement ya. Kita bikin lithium. Yes, lithium dan titanium. Lithium dan titanium. Udah di grinding, aman aja guys ya. 1, 2, 3. 4 dulu, lalu sisanya titanium. Titanium di sini guys. Titanium. Oke, markas singkat kita langsung aja guys, kita selesain. Bocor apa sih, bocil-bocor panik banget gara-gara bocor doang, buset. Veteran penyelam handal bocor doang panik guys. Astaga naga adik-adik. Ngapain panik gara-gara bocor doang, kalem. Kalem guys. Alright, dah sip. Nice, ini dia markas singkat gue teman-teman ya. Oke, untuk reinforce-nya gue akan taruh di sini guys. Di bagian bawah sini ya. Di mana ya, enakan di sini kali ya. Ini aja lah guys. Sini aja ya. Bagian atas aja deh, bagian atas dulu ya teman-teman ya. Sementara ya, gue nggak tahu deh kalau dipasang reinforce bisa dipasang locker nggak ya? Nggak tahu ya. Kita coba aja ya. Gue agak lupa guys. Yuk, kita pasang ya. Reinforcement. Bang, ini live recording. Recording. Oke, minus berapa sekarang? Titaniumnya kurang. Are you freaking kidding me? Oke, sabar guys. Ambil titanium dulu ya. Kita ambil titanium dulu teman-teman. Minus 9 sekarang. Berarti sisanya apa lagi yang harus gue bikin guys? Kira-kira guys. Apa lagi guys? Kira-kira yang harus kita bikin ya. Buset, sampai situ terbangnya cuy. Oke, lithium 2. Nice. Thermal. Oh ya, thermalnya benar, thermal. Gue ada bio, ada reaktor. Tenang guys, ada reaktor. Kita pakai nuklir reaktor teman-teman ya. Udah gue siapin guys, aman aja guys. Gila, gue udah veteran banget main game ini. Sayangnya udah pertama teman-teman ya. Udah berapa tuh? Udah masih cukup gak? Oke, udah gak bocor harusnya ya teman-teman ya. Aman guys, udah gak bocor guys. Tapi gue akan jaga-jaga, gue akan tambah lagi teman-teman ya. Mumpung lithium kita banyak ya. Tambahin lagi guys.
18,7 kayaknya oke sih ya untuk kekuatannya ya. Mungkin bagian bawah akan gue penuhin aja kali ya. Oh ya udahlah, habis cuy. Dah, kita tambal-tambal dulu ya, tambal-tambal dulu guys. Yuk, tambal-tambal dulu yuk. Tambal-tambal dulu. Alright. Aman ya adik-adik ya. Enggak usah panik, bocor doang mah gampang, guys. Kalian enggak lihat kita udah live streaming 4 jam cuy kemarin membangun-bangun. Kok udah sat-sat banget nih kalau bangun-membangun ya, guys ya. Enggak apa-apa bocor awal-awal tinggal ditambal, guys. Oke, moonpole gue jadi, berarti kita berarti tinggal bikin apa lagi guys ya. Gila, gue guys 911 loh. Markas kita 911 guys. Wah, ini agak jauh, scanner roomnya agak jauh gitu ya. Jadi bapak pembangunan nih bos. Udah pindah lagi aja bangka tadi. Iya, ini buat perantara guys. Apa sih udah? Nice. Draining systems initiated. Oke. Untuk thermal pasangnya di mana guys? Di sini oke nggak? Pasang situ deket gunung oke nggak? Aduh, gunungnya jauh lagi guys. Apa langsung bioreaktor aja ya? Langsung bioreaktor aja aman ya? Bioreaktor aja nggak sih guys? Gak usah pakai thermal-thermalan. Bioreaktor juga GG kok. Oke, bioreaktor aja ya. Bioreaktor itu bahan-bahannya nuklir maksud gue. Ya elah guys, plastil gaming. Aman aja guys, plastil ya. Plastil sama lead 3. Oke, plastil lead 3. Kita pakai plastil lead 3. Plastil ya, plastil lithium 2 kalau nggak salah. Aduh, lithium gue cukup kan ya? Ini sih cukup guys. Oke, titanium ada. Oke, plastil. Plastil dan lead 3. Lalu tenang, kokangannya udah gue siapin guys. Kokangannya aman aja guys. Oke, lalu kita mau bikin ini juga guys, sekalian. Biar gak bulak-balik guys. Nah. Oh, enggak, gue gak mau bikin itu dulu. Gue mau fabricator dulu, yang paling wajib fabricator ya. Fabricator tuh kudu wajib harus guys. Fabricator, mana fabricator? Titanium gold. Oke, titanium and then gold ya. Kita sekalian guys. Sambil menyelam minum air ya teman-teman ya. Titanium gold, tenang guys. Gold udah gue siapin juga di bawah sini. Banyak banget. Nah, sembari. Mumpung masih muat, sembari teman-teman ya. Sembari, apalagi yang perlu? Nih, advanced computer chip. Aman aja guys ya. Nikel juga masih ada, silver masih ada, banyak banget ya teman-teman ya. Komputer chip bikin nggak? Komputer chip ada kayaknya di atas guys, seingat gue. Komputer chip, titanium yang harus banyak teman-teman ya, titanium ya. Oke. Titanium. Ntar guys, gue fokus dulu ini ya, butuh fokus guys kalau rakit-rakit gini guys. Komputer chip aman dan terpercaya, aman guys. Aman ya, markas kedua kita jadi nih guys. Yuk, let's go. Thermal, nanti gue bikin thermal guys. Siap, thermalnya nanti gue bikin. Nih, cara naik yang gigi gini sekarang ya. Nah gitu guys ya, gak usah naik tangga lagi guys. Gitu cara naiknya teman-teman ya. Kok masih banjir sih, aneh banget. Oh udah enggak guys, udah enggak teman-teman ya. Oke, reaktor kita akan kita jadikan guys. Nuclear to reactor, operational room. Nice. Listrik masuk. 4 biji loh langsung gue bikin guys. Power restored. All primary systems online. Fabrikator. Seperti biasa, fabrikator langganan kita. Saat kita naik. Aduh, gak ada ini lagi. Oke, fabrikator gue bikin sini aja guys. Cepet kan, udah gue bilang cepet kan guys bikinnya guys. Kalem aja guys. Kalem guys ya, sini ya. Oke, matiin lagu dulu. Belum tamat guys. Oke, nice. Tadi gue mau bikin ini ya, sini guys. Sip. Mantap ya. Ruang operasional langsung jadi ya. Dah, tuh ya. Mantap. Apalagi yang diperlukan teman-teman? Kalian mau bikin apa lagi? Mau bikin ruang kontrol panel? Perlu nggak kontrol panel? Kontrol panel ini perlu nggak?
Perlu, mau bikin kontrol panel ini. Aduh, upgradean scanner room gue lupa bawa lagi dari atas. No! Upgradean scanner roomnya kelupaan, guys. Bentar, apa sih bahannya? Ih, gampang. Ih, easy nih, mah. Gampang, bro. Pokoknya gampang, guys. Ah, gua kira susah. Bikin lagi, gak apa-apa. Biar di atas masih ada, di bawah masih... Oh, guys, jangan lupa, guys. Kita kekurangan satu hal yang sangat penting, cuy. Makanan, bro. Makanan, teman-teman, ya. Tangga gak bisa banget bikin tangga nih. Tangga bahannya apa sih? Oke, okay, guys, tar, gue ambil stok gue dulu ya. Gue ambil stok gue dulu, guys. Kita ambil stok tangga dulu. Sabar ya, sabar ya, sabar ya. Ntar lagi explore nih, guys. Ntar lagi explore, adik-adik. Sabar dulu, guys, sabar dulu. Titanium harus keluarin semua, guys. Titanium butuh banyak. Aduh, penuh lagi, salah gue. Wah, gak bisa, bro. Sabar, sabar ya, gue pengen penuhin makanan dulu, guys. Rusak alam gimana sih, guys? Rusak alam. Hah? Bapak, itu nanti gue jadiin ya. Sebentar ya, nanti gue jadiin, guys. Kok gak bisa bikin tangga tadi ya? Lah. Kok tangganya gak bisa, guys? Ini gue di atas apa di bawah sih? Oh, belum ada. Oh, belum ada, guys. Gue salah bikin ya. Anjir, salah bikin gue, bro. Salah, guys. Salah bikin, guys, gue, guys. Bikin tiga susun gitu bisa gak sih, guys? Kalau kita bikin tiga lantai gini bisa gak sih? Coba ya, tes ya. Oh, bisa, bro. Ah, gue pengen ke atas ya. Ah, kita bikin 3 lantai gini, guys. Tenang, hole-nya masih 16,5. Wih, gila, baru tahu lah bisa ya. Baru tahu bisa, guys. Kelamaan, ntar dulu bocil explore, sabar dulu. Ah, di bawah itu kita bikin apa ya? Kita bikin gudang kali ya. Mungkin di bawah kita bikin, ah, gue tetap harus ada kamar, guys. Gue penyepong kamar soalnya. Ah, di mana nih, gue bisa? Oh, emang gak bisa di situ ya? Ya udah, sini aja lah, gak apa-apa lah. Oke ya, udah jadi ya kamar kita di sini ya. Sebentar, ambil titanium dulu, guys. Sabar, guys. Sabar ya, bocil buru-buru ya. Gudang kali di bawah. Apa gudang? Gudang sini aja, guys. Gudang sini aja, teman-teman ya. Gudang sini aja, guys, biar efisien, guys. Jadi kita bisa crafting sini. Bawah enggak tahu ya, bawah mungkin gua hancurin aja, teman-teman. Bawah kayaknya enggak perlu ya. Sabar, tar lagi kelar, guys. Di offline aja. Kalian mau explore langsung, guys. Ya sabar, kita bikin gudang dulu, setidaknya gudang dulu enggak sih? Ya, setidaknya gudang dulu boleh ya. Aduh, bocil nyuruh buru-buru menyerang, guys. ML, oke. Okay. ML titanium 2. Titanium 2, litium berapa? Litium 1. Tim satu, ini sih ini, ininya gue pulangin dulu kali ya, status rifle-nya ya. Oh, baterainya deh, gue nggak butuh baterainya, guys. Kita tukar dulu ya. Oke, yang lama kita masukin dulu.
ini masukin aja dulu, ini masukin magnetet, masukin dulu. Eh magnetet udah ada tempatnya, guys. Ntar berantakan, guys. Aduh anjing, di pressure bocil, cok, disuruh di pressure bocil suruh buru-buru, guys. Jadi enggak tenang, anjir. Oke, berarti ini gue butuh titanium sebanyak-banyaknya, titanium sebanyak-banyaknya, guys. Oke, quartz mungkin gue belum terlalu quartz butuh sih buat hatch ya. Tapi hatch enggak usah lah hatch ya. Ah, nanti aja, guys. Anjing, gue kayak mau disuruh speedrun, anjing, mau bocil-bocil, cok. Itu ngapain lah ya gue megang satu begituan. Ih, indah banget, guys. Indah banget, bro. Ah, bartendernya kita bikin estetik dikit lah. Au, kok kena damage? Nah! Harus ya, atapnya harus kaca, guys, biar estetik ya. Oke, udah. Lalu kita akan masuk lagi. Oh, gua tahu, guys. Di bawah ini enaknya apa ya, teman-teman ya? Kita bikin farm kita enggak sih di situ, guys? Apa di enggak usah sih, enggak perlu lah ya. Farm di sini aja, teman-teman ya. Kita bikin farm itu wajib, guys. Farm sih di bawah sih enaknya, teman-teman ya. Farm sih di sini biar lebih efisien. Kita kan nyari efisien ya, teman-teman ya. Kita kan nyari efisiensi ya. Kalau mau efisiensi, guys, di sini aja, cuy, itu. Nah, tuh lebih efisien begini, guys. Tuh ya. Ya udahlah, kita bikin seefisien mungkin, teman-teman ya. Untuk farmnya kita taruh sini aja, guys. Karena ini disuruh buru-buru juga nih sama bocil-bocil nih. Sini aja, guys, sini aja ya. Nah, situ aja lah, kita bikin efisien lah. Sip. Oke, nanti beranak gue pindahin situ ya. Oke, terakhir mungkin gue akan nambahin beberapa locker, guys ya. Beberapa locker kita itu pakai yang ini aja. Anjir, kagak enjoy, bro, mainnya buru-buru begini, bro. Padahal gue pengen bikin bagus loh ini, guys. Gue pengen bikin kalian tuh bisa menikmati keindahan biota alam lautan, guys. Rata ya. Ah, barang-barang yang perlu kita ini kyanite. Karena di sini ada nikel. Ini barang late game langsung ya. Sulfur sama satu lagi random ya. Oke, let's go. Dah, listrik udah nyala semua. Semuanya sih udah operasional sih, udah jalan, teman-teman. Apalagi ya? Guys, satu lagi deh, ini benar-benar terakhir deh, guys. Ruang singgasana, setuju enggak ruang singgasana, guys? Setuju gak kita bikin ruang singgah sana biar bisa melihat keindahan ini, guys? Kalian gak mau lihat keindahan itu, bro? Bentar kok bikin ruang singgah sana, guys? Gak lama. Boleh ya, ruang singgah sana boleh ya? Boleh. Oke, boleh nih, pada request nih ruang singgah sana nih. Tuh, gue bikin. Langsung gak pakai bacot, guys, gue bikin, guys, tuh. Ya, gue bikin ya, ruang singgah sana ya. Aduh, titaniumnya kurang, bre. Oke, ruang singgah sana boleh lah, terakhir lah ruang singgah sana, guys. Bang, isi ulang baterai, bang. Oh iya, baterai charger room gak sih? Eh guys, yang wajib-wajib dulu, bro. Yang wajib-wajib dulu, guys. Nih, lihat nih. Nih. Radio enggak lah. Nih, ini yang wajib-wajib dulu, guys. Ntar, bocil. Bodo amat lah, bocil buru-buru, anjir. Nih ya. Oke, kita butuh baterai charger. Kita butuh ini, guys. Advanced wiring kit ya. Baterai charger. Oke, ambil semua titanium, guys. Ambil semua titanium, cuy. Ambil semua titanium ya. Kita butuh yang semua penting-penting. Kita harus keluarin semua, guys. Titanium, anjay. Abis titanium gue, bro. Seriusan abis, guys, titanium gue, guys. Anjir, gue udah grinding banyak banget lo, padahal lo. Seriusan, cuy, ini baterainya ya. Oke, guys, kita harus bikin yang penting-penting dulu, guys. Advanced wiring kit, oke, ada banyak, tenang, udah gue siapin. Cuma satu, serius cuma satu, oh, ada dua, nice. Apalagi battery charger, wire, copper wire. Oke, aman, guys, aman, terkendali, guys. Material caranya pakai brown suit, siap, nanti kita bawa ya. Kayaknya nggak hari ini, guys. Kalau nggak hari ini, singgah sananya kalian marah nggak bocil estetik? Ngapain gue masuk lagi sih? Apaan sih? Marah nggak kalian, guys? Penting, bang, bikin aja semuanya, cuekin aja bocil estetik, bang. Oke, siap, Ilham. Oke, let's go. Berarti kita akan bikin battery charger seperti biasa. Battery charger kita taruh sini ya. Enggak, selalu gue taruh sini, guys. Ini selalu gue taruh sebelah sini, cuy. Nah, ini yang salah tempat ya. Modification stationnya kita geser ke kiri aja. Oke, kita geser kiri sini, cuy. Nah, situ gak ngalangin jalan kok. Oke, sisanya kita akan bikin ini dia ya. Ah, bisa, guys, aman, guys. Bikin dua set ya. Dua set. Sip, kita udah bisa ngecas ya. Kita udah bisa ngecas Cyclop kita, teman-teman. Gua bawa enggak? Ah, gua bawa, ganteng banget, Brando, parah. Efisiensi ya. Set. Nice! Ruangan operasional udah jalan semua, guys. Literally ya.
literally udah jalan semua, guys. Paling gue kelarin ini deh, biar keren gak sih guys. Biar keren gak sih guys, kita kelarin biar keren gak sih. Tujuh gak biar keren nih. Copper ore magnetite. Silver ore gue, copper ore magnetite, silver ore. Oke. Boleh ya. Bocil 300 meter, gue di push bocil 300 meter cuy. Lengkapin aja, titanium gue aman gak? Masalahnya titanium kita sekarat ya teman-teman ya. Titanium kita sekarat cuy, gak bisa cuy. Mending scanner room deh, scanner room, fungsi ya. Ya bikin fungsi ya, scanner room ya. Ruang singgah sana gak bisa guys. Gue kurang grinding ininya kurang bre, grinding titaniumnya ya, mohon maaf ya. Tapi ini bisa guys, 1, 2, 3, kita bikin 3 aja. 3, tuh agak. Nikel kita keluarin, tuh agak. Berarti gue butuh copper ore gue ada seingat gue di sini. Kita bawa 2, jaga-jaga. Dan terakhir gue akan ambil magnetite ya, magnetite ada banyak guys, aman guys. Dah, scanner room full upgrade nih pasti guys ya. Nah, matiin lampu aja biar hemat. Dah ya. Dah guys. Ini bisa nggak gue lanjutin itu ya? Moga bisa guys ya. Oke, ini batal dulu ya. Ini belum terlalu perlu kok. Semua upgradean GG-nya ada di ini bro. Di modification. Oke, kita langsung bikin. Build kita adalah range 3, speed 1, range 3. Ah setan, salah lagi guys, salah bawa lagi. Ya udah lah, enggak apa-apalah. Speed 2, range 2, balance ya. Aduh nih gara-gara bocil buru-buru nih, bro. Ah udah lah, enggak apa-apalah. Oke, masuk semua. Balance. Dah, scanner done ya. Wah, udah sih ini saatnya explore sih, guys. Ini ya. Udah kelar semua, guys. Udah full upgrade banget ini. Locker pun udah ada, guys. Ah, selesainya tadi ya. Tanggung, guys. Kelarin, guys. Mumpung masih ada titanium ya. Oke, masih hole-nya masih aman. Aduh bisa ini bro, bisa jadi nih guys. Ya udah deh, next ya. Guys, kita puaskan hasrat bocil story dulu guys, udah di pressure nih. Ya, oke guys. Let's go ya, kita explore teman-teman ya, 1300 meter nih, serius nih. Yakinin, ntar dulu persiapan gue dulu. Kalian masa gue siap-siap dulu nggak? Anjing, siap-siap aja nggak boleh cuy. Masa gue persiapan aja gak boleh guys? Persiapan buat makanan, minuman gitu gak boleh juga adik-adik terkedik-kedik. Bocil explore, iya gak bisa menikmati game kalau begini guys, mainnya anjing. Gue pengen enjoy game yang bagus ini, goti bro. Masa siap-siap aja gak boleh, gue langsung terjun gitu guys ke dalam neraka gitu. Tar dulu sabar, baterai amanin dulu tuh, baterai gua segini deh, baterai gua cas dulu lah setidaknya ya teman-teman ya, baterai gua cas dulu anjir. Padahal gua pengen ke atas lagi tuh guys, gua pengen nyari titanium tuh buat nyari jadiin ruang singgah sana gua bro. Tapi disuruh buru-buru gini sama bocil guys. Nah, medkit ambil nggak sih medkit? Dah, medkit ambil dulu ya, jaga-jaga lah, ambil banyak lah guys ya. Ini sebenarnya disitu ada juga sih. Makanan penuhin dulu teman-teman ya. Oke, setidaknya makanan penuhin. Anjir, gue makan aja gak boleh guys, what the hell bro. What the hell guys, makan doang gak boleh. Gila kalian ya, otaknya jahat banget bro. Oke, baterai setidaknya cas. Ini nih purple tablet nih, kayaknya perlu nih guys. Bawa ya purple tablet ya. Ah, titanium sih yang kurang ya, titanium parah, boros banget cuy. Titanium tuh boros banget guys. Oke, iya, gue explore. Iya, viewer adalah raja, siap. Kalau kata Fandi, viewer adalah raja guys. Ya, explore, siap. Baik, explore. Baterainya kita ganti yang full aja ya. Udah sih aman sih guys, full semua guys. Aman bro. Ini palingnya kita ganti ya. Nah, buat prepare guys. Udah nih, explore nih, cyclop nih. Anjir, deg-degan gue cuy, tapi gue deg-degan guys. Gue takut gitu, takut emang gak boleh guys, manusia merasakan takut, men.
Eh, bikin enggak sih? Bikin-bikin dulu enggak sih? Eh, bikin wajib, guys. Bikin lo wajib banget bikin krim, cuy. Ya, Jat ya, bikin krim wajib ya, Jat ya. Bikin krim wajib enggak sih, guys? Wajib lah, wajib bikin krim, wajib bikin krim, wajib, bro. Gampang kok, copper ore titanium. Anjing, titanium gua habis banget nih. Eh, titanium gua habis, anjir. Eh, seriusan kagak ada titanium di pesawat gua, guys? Masa iya, guys, gua enggak punya titanium, cuy? Anjir, enggak tahu jalan pulang ini. Enggak, tenang. Kita jalan pulang aman, tapi buat jalan ke tempatnya yang kita enggak tahu. Iya, explore. Udah langsung guys, ini nih bocil explore nih ya. Langsung guys. Hancurin bawahnya, enggak usah, guys. Bro, di mana itu, bro? Lavanya deket sini, seinget gua, guys. Perbaiki dulu enggak sih, guys? Di mana ya kemarin ya, guys ya? Lupa gue. Enggak, bukan arah situ, guys. Dari sini kemana ya? Ada yang ingat gak? Di pressure bocil explore. Iya nih, anjir, bocil explore. Lupa cuy. Sana ya, kayaknya lurus sana deh. Pokoknya deket pohon YGG Drasil ini, guys. Bawa Cyclop, ngapain kocak? Cyclop parkir aja, anjir. Orang udah 1300. Aduh, bocil penyepung Cyclop bener. Orang deket kocak, deket, guys. Deket kocak. Oh, ini apa nih? Apa nih? Mau di-review enggak nih, guys? Ah, enggak butuh. Eh, titanium, anjing. Eh, lanjut lagi enggak, guys? Anjir, ada titanium di sini, coy. Guys, titanium, guys. Eh, lanjutin enggak sih? Lanjutin project enggak sih, guys? Anjir, pas banget ada titanium. Gila. Ini kali ya, seperti gigi di bor ya, guys ya? Seperti gigi di bor kali, guys ya? Bau kali, bau. Eh, kalian giginya pernah di bor enggak sih, guys? Kita butuh kianat ya. Eh, kianat emang itu parodi dari kryptonite ya? Sabar, titanium dulu, bos. Gua penyepung titanium nih. Anjir, gila, keren juga ngebornya, teman-teman ya. Nah, sip. Nice. Oke, mantap, guys. Mantap ya. Oke, langsung lah. Ngapain pakai Cyclop, guys? Ntar dulu, cari dulu, guys. Di mana itu tempat berapinya? Gua lupa banget, men. Itu situ kali ya. Eh, nggak ada sonar ya? Dia nggak punya sonar ya, guys? Robot ini nggak punya sonar ya? Deket kok, kemarin kita deket lagi nyari. Kemarin kita lagi nyari nikel, guys. Kemarin kita lagi nyari nikel, tiba-tiba ada kayak jurusan ke bawah gitu. Ih, gue lupa di mana, bro. Oh, syukur. Oh, itu bukan sih, Jat. Eh, kayaknya ini deh, bener deh, guys. Ini sih kayaknya, guys. Wah, jauh ya, rupanya gak terlalu deket ya, gue kira deket, guys. Eh, iya, bro, ini, bro, kayaknya jauh deh, bro. Itu tuh, iya, gue takutnya, iya, bener juga sih. Oke, gue bawa nih, bocil Cyclop nih ya, penyepong Cyclop nih. Tuh, gue bawa tuh Cyclopnya tuh, iya, bener itu. Aduh, ada di gituan lagi, guys. Aduh, kalau Cyclop gue hancur, gue salin bocil-bocil ya. Mana Cyclop gue, bejir? Bejir, jauh banget, cuy. Eh, ancur gak tuh? Itu gue, guys. Oke, ingetin jalannya, inget jalan di sini ya. Inget jalan di sini, guys. Tatar, gue bawa Cyclopnya deh. Eh, gue kira deket kemarin, cuy. Kayak tinggal masuk aja, rupanya lumayan jauh, guys. Mati, apa sih? Mati gimana, guys? Ini deket banget, cuy. Gue veteran penyelam, guys. Pakai Cyclop. Iya, bocil saya, bang, baca data bank levelnya tadi. Sabar dulu, guys. Ini gua lagi dituntut bocil explore. Tar dulu ya. Tar baca tengkorak, tar salahin bocil explore ya. Oke, guys. Di situ ya. Harusnya ada sih. Ah, udah, sip. Kita saling membantu ya, Cyclop dan Brown Speed kerjasama ya. Baterai aman kan ya, baterai? Oke, tinggal lurus aja, guys. Bikin sekalian, bikin ya. Boleh sih bikin. Udah ada titanium kan kita ya. Boleh. Gue setuju sama Rijat ya. Bikin guys. Anjir, gue tabrak parinya, cuy. Oke, yang penting markas sudah ada gue marker juga.
Nah, tinggal belok kiri kan itu tadi. Kecepatan full lah. Bang, drill prone bisa bunuh Leviathan, emang iya guys? Nggak, Cyclopnya tapi gue deketin doang, nggak, gue nggak bawa ke dalam lavanya guys, sesat itu guys. Orang kemarin gue nyontek-nyontek Bang Mik, dia Cyclopnya nggak dibawa sama Mik. Aduh, gue ngomong gitu, bocil nyontek, curang, nyontek, menyerang lagi guys. Nggak, gue akan deketin aja sama Cyclopnya guys, jadi bisa gue jemput. Nah, sini, harusnya di sini guys. Bukan bocil nyontek, menyerang cok. Oke, okay, I got you bro. Brown suit, I got you bro. Nah, serang mulu anjing, bocil paling demanding di game ini teman-teman ya. Stres anjir, lama-lama game. Bayangin guys, game the best, game GOTY ya kata Rijet, tapi mainnya stres cok. Oke dah, kita sampai sini dulu guys. Engine powering down. Game of the year anjay. Apa kurang ya, kurang dalam ya? Aduh, kenapa harus ada gituan sih guys? Gue bayawanin dulu gak sih? Gue ributin dulu gak sih guys? Gak takut gue sama dia cuy, serius. Anjir, jauh bro. Wah bener guys, ini guys, lavanya guys. Anjir, dia lagi mekanik guys. Kita kill gak sih guys? Anjing gak kena, goblok anjing. Asuh, mau diteleport gue bro. Ributin aja pakai brown suit ya teman-teman ya. Ntar gue ditele cok. Kok gak bisa naik sih? Mana nih, gue digelap banget. Oke, gue akan turunin lagi ya. Gue akan beranikan diri buat turunin lagi guys. Engine powering up. Let's go. Wah, ada dia bro, di situ bro. Kedalaman gak sih ini? Cyclop gue kalau meleduk gak lucu banget guys. Cyclop gue full equip cuy. Udah cukup ini guys, ini udah kedalaman nih buat Cyclop, udah kedalaman nih guys. Guys, jangan ikutin bocil Cyclop ya. Langsung aja guys. Yeehaw! Anjir, lava guys, nih udah puas kalian. Oh, gak bisa bro. Gue Cyclop gue hancur kayak itu guys. Cyclop gue digebukin sama manusia teleport. Oh, Cyclop kuat, anti panas guys. Anjir, epic bro. Ntar dulu nih, gue pengen jaga Cyclop. Wah, Cyclop gue deket banget, anjir. Itu digebukin gak sih guys? Guys, serius guys, nih bocil Cyclop bawa masuk nih. Itu Cyclop gue ditabok-tabok, Jat, dia nabok Cyclop gak sih, Jat? Wah, insecure gue mau explore begini cuy. Enggak sih guys. Ya udah lanjut yuk. Oke, cari Kenneth guys. Oke, Copper GG lo, Copper lumayan lo guys. Copper, I like Copper. Oke, gue beranikan diri explore ya. Mana katanya, sebentar, kita baca PDA dulu teman-teman ya. Kita baca PDA dulu guys. Anjir, salah cuy. Bro, apaan tuh bro? Hewan apa itu? Oke, sebentar. Katanya menurut PDA ini, guys. Menurut PDA yang di sini. Mana dia? Data download alien data kode and clue. Di kedalaman 1200 meter terdapat markas alien. 1200 meter, guys. Thermal modul ya, tar dulu guys, thermal modul kan kagak ada kianitnya guys, kianitnya aja belum nemu nih. Save dulu gak sih bro, save dulu gak sih guys.
Gas aja bang, aman Cyclop. Oke, Cyclop jangan kedalaman ya, sempit begini suruh bawa Cyclop. Gila kali bocil-bocil ya. Otak logikanya gak jalan cuy. Ya ada ikan-ikan cilik tuh lumayan tuh buat gue makan guys. Makan dulu gak sih? Makan dulu gak sih guys? Ah geli-geli damage-nya. Anjir cacing gak bisa dimakan ya? Makan dulu, makan dulu guys. Nice. Kianit yang warna biru bang, iya sih nenek gue juga sih tahu ya sebenarnya ya warnanya biru tapi belum nemu nih. Wah jauh juga nih pulangnya nih guys. Jauh juga nih pulangnya nih, kita mainnya jauh banget nih. Itu apaan tuh, itu bongkan apa tuh, bongkan tai kah? Bukan guys, aduh kita udah mau 1300 loh. Aduh segera harus cari Kianat buat upgrade nih guys. Tanpa Kianat kita gak bisa menyelam lebih jauh. Bahkan Cyclops cuma sanggup 1300. Aduh mana Kianatnya guys. Anjing ada dia lagi bro. Bangkin ya, jangan tembak aku please. Kok ada gituan sih di dalam sini. Ya ampun depan komuk anjay. Kianat gak, Kianat gak. Nice nice dari Spider-Man dulu guys. Eh guys, dapat guys, dapat guys, Kianat guys. Kianat sama Keanu beda ya? Let's go, let's go, let's go di sisi guys. YOLO, 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 let's go. YOLO guys, YOLO guys, YOLO guys, YOLO guys, YOLO ya. YOLO, YOLO, YOLO. Let's go full upgrade guys sih, guys. Anjir apaan nih, Bro? Ini apaan nih, Bro? Anjir, diapain tuh robot gua, guys? Anjing. Siluman, siluman lintah, cuy. Nice, Kianite nih, bos. Let's go, butuh berapa? Kianite-nya butuh berapa? Disepong, anjir, robot gua. Nice. Let's go, guys. Let's go, guys. Full upgrade, guys. Let's go, guys. Butuh berapa upgrade-annya? Gua lupa banget, deh. Aja bor giginya, bor giginya, bor giginya, bor giginya, bor giginya. Lihat dulu nggak sih, kita lihat dulu nggak sih guys, upgradean guys. Wah pari pari iblis. Butuh berapa ya? MK3 ya, MK3 sama MK2 Prawn. Aduh kagak ada lagi di sini. Baterai gue disepong emang iya. Aman aman aman. Kita greedy kali ya. Ambil lagi guys ya. Ambil lagi nggak sih? Ambil lagi. Anjing 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 anjing. Jatuh gue ke lava cu. Sini lo, macam-macam lo ya. Macam-macam gue bacok lo, sumpah. Kok ada suara-suara nggak? Oh, ngajak ribut ya? Hahaha, makan tuh tangan drill gue ya. Jangan macam-macam nih, robot lo kira gue robot pendrill gigi doang? Hidup lo gue drill ya. Drill lagi, akhirnya ini emang parodi dari ini ya. Kianite itu parodi dari Krypton ya. Deket markas alien, ini udah deket markas alien, sekalian aja nih markas alien. Sekalian nih guys, markas alien, emang di sini apa upgrade dulu? Apa sih robot ini, gak jebet ikan-ikan ini bro? Apa sih, ngajak perang? Ini ayo maju satu-satu. Rame uga nih. Anjir digebukin cok, ini sakit juga bro. Anjir udah 80 darah gue, balik dulu gak sih guys? Guys, guys, bikin dulu gak sih upgrade-annya, bikin dulu gak sih coy? Anjay, storage no room, kocak, anjir ngapain lu? Mampus lu. Tenang, gue juga masih punya room ya. Balik gak sih guys, balik gak sih guys, balik gak sih guys? Balik dulu, balik dulu, balik, balik, balik. Kita keluarin upgrade ya, kita keluarin upgrade teman-teman ya. Darah gue ditabok-tabok, ini apa nih, apa nih? Ini asik nih, kayaknya nih, asik nih, kayaknya asik nih. Wih, favorit gua nih, titanium nih. Ambil dulu gak sih? Ambil dulu gak sih, penuhin tas, coba-coba, tasnya penuh gak? Tasnya udah penuh bre, Jad, lu mau gua mati Jad ya, nyuruh gua penuhin tas ya. Yaudah, penuhin tas, penuhin tas, penuhin tas, penuhin tas ya, titanium ya, all in titanium ya.
Kalian sekarang greedy. Udah abis ini kita cari markas aliennya, update terus 1700 guys. Anjing ikan-ikan tai. Bangke dikentutin gua. Mana ini gua? Anjir gua cuy. Anjir udah cabut guys. Cukup di atas aja. Repair lu gak sih guys? Gila gua fast yang banget main ini guys. Anjir repairnya lama juga ya? Lambat repairnya cuy. Bro suara apa itu bro? Aduh ada dia lagi guys, oke gua cabut lah. Mode Spider-Man. Oke guys, kita fokus upgrade dulu ya. Mode Spider-Man, nice. Apa nih? Asik nih kayaknya. Apa nih? Apa nih kayak es krim? Wih, koper asik sih, guys. Koper gurih, guys. Tapi inventory kita udah penuh ya. Aduh, ada dia lagi, guys. Cabut aja enggak sih, guys? Oke, gua lompatin dia. Mampus, gua lompatin, lompat gua lebih tinggi. Bye-bye. Mode Spider-Man. Anjir enggak kena. Mode Spider-Man. Set asik. Mode Spider-Man. Anjir enggak kena, kocak. Oke, turun dulu guys. Tuh, kita jadi perawan suitnya jadi ini ya, jadi funny ya. Oh, itu dia gitu deh guys. Aman guys. Cyclop gua aman, bro. Aduh, ini Cyclop lemot banget, bro. Jalannya, bro. Wih, ikan-ikan cilik tuh lumayan buat makan, guys. Nice. Kianit, guys. Gila, jago banget gua di lava ini, cuy. Ngajak clan war anjing. Pergi lo anjing. Ngajak clan war sama gue. Mana dia? Kabur kemana dia? Masih ada dia, bro. Nice. Welcome aboard, Kapitan. All system online. Nice guys. Oke, darah masih aman aja guys, aman terkendali. Anjir, di sini gak ada yang advance, guys. Ntar cara bikinnya gimana, coba kita bikin. Ngapain gua pakai itu ya? Kita bikin, teman-teman. Apa ya bahannya, apa ya, teman-teman ya? Ini cuy, nah, jangan balik ke base. Kita butuh ini, guys. Kayaknya enggak susah deh. Kayaknya gua bisa bikin deh. Ha 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 ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Gampang banget bikinnya, udah ada semua material. Lengkap semua, aman aja guys. Ya, sudah dipersiapkan, kalem. Langsung jadi, langsung gue bikin ya teman-teman ya. Langsung gue goyang nih guys. Kurang cok. Oh, komputer chipnya dulu teman-teman ya. Komputer chipnya dulu guys. Komputer chipnya dulu. Let's go, let's go, let's go, let's go. Are you ready guys? Are you ready teman-teman? Are you ready guys? Sudah siap ada di sini teman-teman. Aman aja guys. Kita akan bikin MK3 Cyclops. MK2 Brown Suit. Kamu membutuhkan apa? Kamu butuh ini. Kamu butuh ini. Lalu kamu butuh ini. Kamu butuh ini. Thermal, emang thermal GG guys. Eh goblok anjing. Anjing. Gak bisa bro, gak bisa guys, sebentar guys. Gak bisa, gak bisa. Meleduk. Ntar, sabar lu. Harus fast hang berarti ya. Harus fast hang nih berarti guys. Sabar. Berapa sih darahnya? Kuat ini. Lihat nih, lihat guys ya. Tar dulu, kita bikin dulu nih titanium plastil ya, plastil. Anak plastil, siapa nih? Plastil sama Cyclops. Oke, plastil. Let's go. Let's go ya. Bisa. Aman. Ada semua. Eh, plastilnya butuh banyak ya? Aduh, emang kita harus kurang tita. Iya, tenang. Satu ya. Ini guys, kalian tuh otaknya harus jalan gak sih? Harus play smart. Play smart, teman-teman. Play smart aja gak sih? Apa susahnya gitu? Hidup gitu. Hidup kok dibikin susah gitu ya? Ya. Oke, okay. Hidup kok dibikin susah. Langsung aja teman-teman ya. Maximum death range. How damage limit. Kita lihat Cyclops kita berapa, guys? Kita lihat Cyclops kita berapa, teman-teman? 1700 meta. 300 IQ play. Apa tuh? Artinya apa nih? Artinya apa nih, guys? Artinya apa tuh? Wah anjing, pantas aja bro. Emang setan bocil-bocil yang suruh gue parkir sini ya. Ini lintanya ngabisin baterai guys. Wah setan anjing bocil-bocil. Guys, gue harus. Anjing, ada dia bro. Anjing bocil-bocil bro. Sesat anjing bocil-bocil yang suruh parkir sini guys. Naik guys. Mampus lo kena ini. Oh, dia bisa dipetirin, guys. Engine powering up. Sabar. Jangan kerendahan, guys. Putar balik lo. Thermal, bikin thermal. Thermal GG, guys. Emang thermal. Udah bisa ya thermal ya, kayak anet ya? Nah, harusnya deket-deket ini sih udah enggak ada mereka. Agak sinilah teman-teman, agak daerah biru ya. Nah, agak daerah ini, guys. Yang penting jangan terlalu ke daerah. Anjir, tinggal 27%. The fuck, bro.
Anjir, mogok di jalan, gak lucu banget nih Cyclop gue, guys. Oke, oke, kita sini aja. Oke, coba deh gue bikin thermal deh ya. Thermal, materialnya apa thermal? Anjir, sampai dalam, gede banget cuy. Creepy sih itu, guys. Oh, thermal, aduh, polinalin lagi, guys. Ah, susah itu polinalin, bre. Wah, itu susah sih, guys. Itu susah sih, guys. Itu susah sih, teman-teman ya. Itu sepertinya gue gak siapkan, guys. Hyaluronic acid. Aduh, deep shroom deep shroom ada yang lihat gak tadi, guys? Ada yang lihat deep shroom gak, guys? Wah, anjir, abis semua, brotherku. Abis semua, guys. Banyak ya? Banyak di bawah ya? Kita turun aja, gak usah pakai cyclop ya, gak usah pakai cyclop, guys. Salt gue ada, guys. Oke, gue akan bikin thermal ya, gue akan bikin thermal, teman-teman. Nah, di sini aman sih, enggak ada cacing-cacing dajal itu, guys. Oh, iya banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, guys. Yep, salt ada, guys. Salt ada. Thermal harus di lava. Terus di lava gua digebuk-gebukin dong sama cacing-cacing itu. Salt. Salt itu di sini, nice. Gue bilang persiapan gue matang, guys. Ngapain gue ke atas lagi ya? Bang, udah ingin. Selamat sahur, teman-teman ya. Selamat sahur, guys. Gold. Let's go, gold. Alright, mantap, aman. Oke, tinggal apa tadi, guys? Tadi yang kurang. Oke, gue bikin thermal nih ya. Gila, gelap-gelapan gini, guys. Oh, dua bangke, dua, cok. Kenapa kalian gak bilang dua sih, guys? Kenapa kalian gak bilang dua? Kalian jangan buta-buta map banget lah, teman-teman ya. Dua, guys. Yang bener dong, guys. Kalian bilang dong butuh dua gitu loh. Jadi gue jadi gak lihat, cuy. Dua ya, teman-teman ya. Dua adik-adik ya. Ya, kita ambil lagi, guys. Tenang, pas banget di bawah gue nih. Nah, mana tadi jamur-jamur gue? Mencinta jamur nih, guys. Aduh, kenapa sih selalu ada dia ya? Gue benci banget sama dia, guys. Itu musuh bubuyutan gue, anjir. Oke, ngecas nih. Bakal ngecas nih, serius bakal ngecas, guys. Nyalain viewer, siapa yang nyalain viewer sih, guys? Pronsuit dari ya? Belum cukup materialnya, guys. Sabar. Udah dikentar lagi sih. Gue butuh goldnya. Ntar lagi kelar nih, guys. Yang kurang, bro. Oh, saltnya. Oke, nice. Alright, dua. Bikin charger di Cyclop biar bisa charge sendiri. Emang ada charger di Cyclop, guys? Guys, emang ada charger di Cyclop? Aduh, kalian jangan bikin gue bingung dong. Pusing, guys, jadi pusing, bro. Ini lagi bocil-bocil. Di brown suit ini lagi dibikin thermal, guys. Bocil thermal nih ya. Tuh, gue postkan hasilnya bocil thermal tuh. Tuh, gue colok tuh. Emang iya ngecas sendiri, benar, yang benar. Coba gue lihat ya. Aktifin dulu. Nah, gue tinggal bikin cyclop, brown suit titanium 5, lithium 2. Oh, turunin. Titanium, lithium 2. Ini kayaknya banyak deh tadi, guys. Nice. Let's go. Bronzot MK2-nya di juga, guys. Tapi kagak ngecas nih, bro. Yang bener, guys. Kosongin gak sih, guys? Kosongin dulu gak sih? Sabar. Gua mau teori kosongin ya, teman-teman ya. Titanium di sini. Nice, stok titanium ada lagi, guys. Kyanite. Kyanite belum ada ya. Kyanite di sini aja lah. Turun ya, sabar dulu, guys. Ini lagi store management, kocak, sabar, guys.
Let's go, Brown Suit MK2 coy. Oke, gue turun nih, gue turun ya. Anjay, 1700 meter guys. Ntar gue turun dicaplok-caplok lagi bro. Ntar dicaplok-caplok lagi guys. Aduh, bocil mah emang pengen Cyclop gue dicaplok-caplok cuy. Mesinnya di off, lalu baterai Cyclopnya. Ya apa gunanya kalau baterainya dicabut guys? Baterainya dicabut apa gunanya cuy? Kan mau ngecas pakai panas. Apa nyalain shield ya? Permanen gak guys shieldnya? Nih udah deket banget nih sama panas nih. Anjir, gue disuruh masukin lagi. Kenapa ya bocil pengen banget ya gue masukin Cyclop ya? Anjir, ini sempit banget guys, yakin guys. Udah rendah banget ini bro. Kurang rendah. Anjing sampai merah gini Cyclop gue, gila. Kok kena damage cuy? Guys! Tar dulu nih, misalnya dicaplok sama lintah darat gimana nih? Wah ini ngadu sama lintah darat cu. Guys, yang bener guys, siapa yang menang guys kira-kira? Tatar, kita harus teliti dulu ya. Nih dia lawan 4 lintah darat, siapa yang menang? Kita lihat sama-sama ya. Dia mekanik sama 4 lintah darat nih. Kayaknya menang ya guys ya. Ngadu kekuatan kayaknya menang deh guys, ngadu kekuatan. Nyalain shieldnya itu nggak permanen, adik-adik terkedik-kedik, lihat ya, nih gue kasih lihat ya. Nih kalau gue nyalain nih, kalau gue nyalain shieldnya guys, pas gue turun, nah pas gue turun dia tuh otomatis mati. Jadi kita nggak bisa explore sambil nyalain shield. Oh iya benar tuh, cabut semua tuh. Nih gue naik lagi. Tuh, makan tuh. Tuh, shieldnya mati lagi. Jadi ujung-ujungnya dicaplok lagi. Ujung-ujungnya kalian paham gak sih logikanya, guys? Paham gak sih tuh? Tuh, nanti pasti dicaplok lagi, datang-datang lagi itu cacing-cacingnya, guys. Paham ya? Paham ya? Ngerti ya? Jadi kayaknya sih feeling gue ya, bocil nih, bocil Prisa emang bener-bener otaknya didengkul anjir. Tuh, bakal datang lagi mereka nih. Pasti datang lagi. Jadi syarat kita buat menang mekanik adalah ngadu, emang harus diadu, guys. Emang harus diadu, cuy. Gua nggak tahu ya, tadi ngadu sama 4 cacing kayaknya menang guys. Aman nih, gua tinggal nih, dia bakal dicaplokin lagi sama cacing-cacing penyepung guys. Aduin aja ya, udah gua tinggal ya, gua mau explore lagi ya. Bocil shield ada-ada aja sumpah. Paling matiin lampu udah belum? Oh udah guys. Ya udah nih ya, gua turun ya. Gua nggak copot baterai nih. Wah, dicaplok lagi bener kan guys? Tang caploknya guys, gue gak lucu banget cuy. Kalau balik-balik Cyclop gue nggak bisa jalan guys ya. Ntar gue mau make sure lu dia ngadu sama berapa orang. Oke, dia ngadu sama dua cacing. Shield matiin udah mati, kocak udah mati sendiri guys. Atau yang paling aman copot baterai sih, iya sih, copot baterai aja nih. Gimana guys? Oke, voting deh, copot baterai atau aduin aja. Voting dimulai sekarang. Aduin aja. Atau copot sisain baterai yang masih full. Benar, itu masih make sense. Itu masih make sense, guys. Nih, satulah cadangan ya kita ambil ya. Oke, satu cadangan gua ambil biar buat naik ke atas doang sih. Oke, udah, bodo amat, guys. Kelamaan, guys. Langsung gas yuk. Gas yuk. Udah ya, udah mati mesin. Oh belum. Oke, langsung gue turun ya teman-teman, langsung gue turun ya. Dah, kita explore lagi guys ya. 1700 nih Cyclop gue nih. Cyclop mana sih? Sini. Brown suit. Jujur bro, the real bro, rendah banget bro kita bro. Aduh, semoga Cyclop kita nggak kenapa-napa ya guys ya. Dah, kasihlah, kita kasih mereka hidup lah teman-teman. Woi, kok yang warnanya begini bro? Yang warnanya nyeremin cuy.
Gila 1700 guys, 1700. Let's go. Ya. Ya, cari dungeon ya. Oke. Oke guys, gue udah berani 1700 nih teman-teman ya. Disisit guys. Disisit teman-teman ya. Oke, let's go. Cyclops 1700. Wah, gue YOLO sih. Ini YOLO sih guys. Sumpah gue YOLO banget nih guys. Itu lintanya kena infeksi hijau, emang iya lintanya kena infeksi hijau guys. Sumpah YOLO parah sih. Bang, Cyclopnya udah 1700, bawa Cyclopnya aja. Ya udah gini deh guys ya, gue daripada berbuat, kalau nanti ada tempat yang luas ya udah gue bawa Cyclopnya ya ke 1700 ya. Sementara kita investigasi dulu, scouting ya. Scouting adik-adik ya. Kita lihat dulu jalannya nih sempit-sempit gini nih, bawa Cyclop nih ya. Oke. Adik-adik terkedik-kedik, ya nanti gue bawa ke 1700 Cyclopnya. Tapi kita investigasi dulu ya, karena round shoot kita udah 1700 juga ya Tuhan. Guys, kalian, guys, ini game bagus banget cok. Tapi kenapa gue pengen cepet-cepet tamat guys? Gak kuat anjing, kena mental cok, lawan bocil-bocilnya guys. Menuntut semua coy. Ya yaudah adik-adik ya. Oke, guys yuk kita nikmati bersama dengan cara gue ya. Game of the year nih, gue mau scout dulu ya. Gue mau mantau dulu nih, lihat nih kalau ada tempat yang luas ya. Kalau ada tempat yang luas, oke, gue bawa Cyclopnya ya, lebih dalam ya, teman-teman ya. Nah, kalau ini bisa nih, ini enak nih, ini luas guys. Tapi tadi gue mau bawa Cyclops susah banget, coy. Sabar dulu ya. Di sini tidak ada pembuktian. Ah, gue bisa bawa Cyclops di jalan sempit, enggak, guys. Kita mau selamat, guys ya. Kita mau survive, kita mau bertahan hidup, guys. Oke, yuk bertahan hidup sama-sama yuk. Dan pulang guys dari tempat mengerikan ini nih, 1200 tuh. Oh, di sini bisa sih. Di sini sebenarnya bisa, tapi permasalahannya jalannya itu, guys. Jalannya sempit banget, bro. Susah banget gua mau masuk ke situ, guys. Kalian enggak lihat itu sempit banget tadi? Kianet masih perlu enggak Kianet? Kayaknya gua udah full upgrade deh, guys. Langsung cari aja enggak sih dungeonnya? Katanya dungeonnya 1200. Anjir, ada... the fuck is that? Oke, apapun itu dari bentuknya bukan pembaik sih guys ya. Apapun itu dari bentuknya Oh shit, dia mengeluarkan api guys. Oke, dari bentuknya itu bukan pembaik, anjir! Oke, gua... wah, syukur gua gak bawa Cyclop gua, anjing. Anjing, Cyclop gua, aduh, make anjing, tentakelnya banyak banget, cuy. Enggak, teman-teman ya. Guys, gue akan menghindari dia teman-teman ya. Aduh, bocil nyuruh scan menyerang sekarang, cuy. Di mana sih bro dungeonnya bro? Tar dulu nih, lihat video dulu guys. Inside an extensive natural rock formation, di dalam batu-batu yang terbentuk ya, dan juga area yang banyak vulkanik aktivitas. Mana tuh guys? Dungeon deket batu-batu dan daerah. Anjir, makhluk-makhluk di sini kok creepy semua ya. Dia tuh 1200 bukan 1700 guys. Jadi kalau kedalaman kita nggak nemu dia. Jangan di scan bang. Oke, enggak. Wah, dia ada banyak ya. Anjir, dia rotasi bro. Dia muter guys. Tar lu guys. Emang harus pakai Cyclop guys? Anjir, gua mainnya jauh banget ini cuy. Tuh, ini udah gua scan kan cuy. Ada yang lihat gak guys? Itu lawan kagak mau lawan. Bang, peron shoot lu disedot. Serius? Iya guys, kurang ajar emang nih. Aduh, itu yang paling annoying ya teman-teman ya. Aduh, di mana ya? Aduh, gua makin menjauh nih, guys. Gua makin menjauh men dari Cyclops, guys. Wah, gak mungkin sih kalau dia di atas 1200, harusnya dia 1200, guys. Feeling gue sih dia di tengah ya, feeling gue dia di tengah, guys.
situ ke situ. Aduh, deket banget lagi sama dia. Anjir, serem banget cuy bentuknya cuy. Yang ada pijak-pijak ke bukit. Yang ini bukan Jat, Jat. Spoiler dong, Jat. Di tengah. Pijak-pijak ke bukit. Aduh, banyak sih ya. Definisi pijak-pijak ke bukit sih banyak sih, guys. Di tengah yang kayak gunung. Oh, di tengah. Wah, berarti emang harus deketin dia dong. Nih. Oh, ini nih formasi rock nih. Ini kali ya? Tapi kagak ada markas alien gue lihat-lihat, guys. Anjir, kalau gue bawa Cyclops di sini udah try hard banget kali gue ya. Demi memuaskan bocil Cyclops. Ini kali maksudnya Rijat, tapi ini 1700. Coba kita cari, guys. Katanya gua ya, gua pasti ada teknologi alien tuh, pasti ada petunjuknya, guys. Kayak tentakel alien. Gua belum nemu sih. Guys, ini kah? Guys, please bilang ini, guys. Kok ini mah bukan teknologi alien, anjir? Anjir, dapat telur gua. Bukan, anjir, skin, cok. Eh, deket sini gak sih? Deket sini gak sih, guys? Cari-cari baik-baik, cari baik-baik, guys. Guys, apakah ini, guys? Aduh, mentok. Guys, bener-bener di dalam gunung, Bang Rijat GG, guys. Guys, kita menemukan teknologi alien selanjutnya, guys. Siapa yang bilang di dalam gunung, guys? GG Jat, masuknya di mana, Jat? Oh, itu dia jalan masuknya, Kak, please. Please, bisa kah aku masuk lewat situ? Sabar. Anjim. Angkut, bro. Terus. Sabar, guys. Angkut, guys. Bukan gua bang yang bilang. Anjir, serem banget ya. Gila, guys. Guys. Guys, selama ini, guys. Guys, di Gunung Merapi mungkin selama ini disembunyikan, guys. Teknologi alien seperti ini, tapi pemerintahan, guys. Mungkin selama ini Pak Jokowi menyembunyikan ini semua, cuy. Oh my god, guys, mungkin di Gunung Merapi atau gunung apa lagi, guys. Nice banget, gue bawa tablet, tunggu, men. Let's go. Nice. Okay, nice, guys. Ih, gue bisa ngedrill itu kah? Wah, di sini ruangan tanpa air, teman-teman. Di Krakatau, mungkin di Gunung Krakatau, guys. Aduh, gue butuh makanan lagi, guys. Eh, gue nyari-nyari ikan cilik, boleh gak sih, guys? Lah, ini air ya? Ini daerah air juga. Eh, kagak, bro. Ini bukan air, guys. Ini ada force field ya. Ini bisa dibawa, tenang. Anjay, bisa dibawa, cuy. Eh, gue cari ikan cilik dulu gak sih, guys? Cari ikan cilik dulu gak sih? Gak bisa ya? Aduh, kuat banget, bro. Bisa guys. Gimana cuy, bisa cuy. Udah. Bentar guys. Ada ikan cilik gak sih di luar, guys? Sebelum gua explore lagi ya, makanan gua sekaratul maut nih, guys. Aman gak sih gua keluar sini? Hah? Anjir, panas cuy. Anjir, panas banget, guys. Gak bisa, guys. Anjing, gua gak bisa nih, guys. Guys, gimana nih gua mau explore nih, guys. Cepet. Makanannya gak ada ikan cilik lagi, guys. Anjir, kagak bawa biskuit lagi, kocak. Makan telur ini kali ya. Wah, 28 bisa gak? Fast. Apa nih? Oh my god, guys. Blue tablet, guys.
Gak bisa di drop. Eh enggak, tablet gak perlu di scan ya, langsung dia. What the fuck is that, bro? Eh, gua makan lu sini lu ya. Gua makan lu sini lu. Come here to me. Ini siapa yang ngomong anjir? Guys, ini eksplorasinya luas gak, guys? Salah jalan. Di mana sih? Oke, sini lah. Oke, mirip ya. Come to me. Where? I don't see anything. Where? Hah? Insert ion cube. Guys, haruskah gua masuk ke situ, guys? Kayaknya enggak deh. Ntar lu ya sebelum gua masuk gitu ya. Yakin masuk? Pembaik gak? Ntar dulu, tadi kayak ada yang belum dieksplor di daerah bawah sini nih. Nah, kalian mau bohongin gua ya? Ntar dulu. Explore dulu coy, anjir dalam rupanya cuy. Anjir tablet ungu, kocak. Kocak tablet ungu, guys. Oke, okay, yaudah, gue masuk situ ya. Ion cube-nya ambil semua, oke? Okay, ion cube-nya bor semua ya. Anjir, tablet ungunya coba bawa satu, bre. Tadi ngomong si Emperor. Oke, gue akan bor. Eh, kita bor ya, Eh, siapa di sini yang pernah giginya dibor, guys? Bang, hemat baterai front shoot-nya. Eh serius ya, jangan scam ya, gue masuk ya. Anjir, gue gak nyangka bro disuruh pakai. Eh, bisa di crafting sih teman-teman ya. Bisa di crafting sih itu guys, tablet ungu. Oke, udah semua guys. Oke, kita coba apa ini ya. Kok kayak beda tempatnya? Lah, kayak pernah kesini? Lah Lo kok kayak deja vu ya? Kayak pernah gitu loh. Kayak pernah gitu kesini loh. Sebentar, coba kita explore dikit. Di mana ini? Eh, serius gue kayak pernah kesini guys, sumpah guys. Apa cuma imajinasi gue? Bro, ini mah yang awal-awal banget, bro. Bro, kok kita kesini tiba-tiba, adik-adik? Kok kita di sini sih, cuy? Eh, makan dulu nggak sih? Eh, gue bisa balik ke situ lagi nggak, guys? Tar lu, guys. Ini gue kelaparan nih, guys. Ke bawah ya. Kalau nggak salah ada parkiran air gitu yang gede. Ada yang inget gak parkirannya di mana, guys? Ah, baru diomongin. Eh, bentar lu, guys. Oh, itu teleport ke sini, cuy. Anjir, gila gue dan brown suit gue, gila kita kencan, guys. Kita kencan sama brown suit, cuy. Nah, itu apalagi, guys? Eh, jangan-jangan di sini ada tablet ungu lagi, bro. Eh, inget gak dulu guys, kita di sini farming tablet ungu loh guys. Inget gak guys, dulu kita banyak tablet ungu loh di sini. Ini tar, sabar, gue berusaha naik lu ya. Oke, tuh. Anjir, kocak jatuh lagi, apa sih? Sekalian bawa tablet ungu, boleh, bener. Sebentar, tablet ungu itu berarti ada di markas gue. Anjay, 1000 meter cuy. Sabar, oke cas. Oke, gak kejeduk, aman. Gigi! Eh,
Emang iya sekitar pulau ini ada tablet ungu, guys? Emang iya? Emangnya iya, guys, sekitar pulau ini ada tablet ungu? Mau dicari aja? Nice, nice, nice. Battle sign stabilizing. Kalau nggak ada, gue nyari di markas gue nih. Eh, cari ikan cilik gak sih? Ikan cilik ada nggak di sini ya? Nggak ada, nggak ada. Oke, okay, nice, nice. Udah, gue makan semua, guys. Gue ambil di markas dulu, setuju nggak? Apa jangan? Apa jangan, guys? Gue ambil di markas dulu nggak? Kayaknya di sini nggak ada tablet ungu, guys. Udah gue ambil-ambilin semua. Di gua emang iya di gua ada. Coba-coba cek, katanya di gua ada, guys. Katanya di gua ada, guys. Eh, nggak usah pakai ini nggak sih? Nggak usah pakai ini nggak sih, guys? Abis baterai, guys. Scanner gua kok. Oke, sebentar guys. Gua jadi keder gini nih. Coba ya, gua cek ya kalau ada tablet ungu GG sih, guys ya. Coba di mana di bagian mananya, guys? Di dalam. Jangan pada bohong ya. Ini dalam banget nih. Gak ada tablet ungu. Sedalam apa nih kira-kira nih? Guys, bocil ngeyel menyerang kah? Ada, guys, siapa yang bilang di gua bawah? Let's go, tablet ungu, Bang Rijat. Guys, bisa kita buka, berarti kita balik ke portal tadi, teman-teman ya. Oke, let's go. Nice. Just in time. Oke, kita bongkar ya, teman-teman. Kita bongkar, teman-teman ya. Sebentar. Nah, mumpung lagi tenang nih, teman-teman ya. Yo, mode storytelling dulu boleh enggak? Mode storytelling dulu ya. Kan kita dapat PDA tulang tadi, guys. Mau enggak kita mode storytelling dulu nih? Nih, anjing, kaget gue babi. Sorry, toxic. Guys, sebentar ya, mode storytelling bentar ya. Yang tadi pada request baca, guys ya. Oke, okay, fauna, oke, okay. Leviathan. Tuh, lihat, ini adalah ancient fossil skeleton ya. Skeleton ini umurnya million ya, jutaan tahun ya. Dan dia adalah karnivora dengan armor. Oke. Serem. Gargantuan fosil. Fosil ini adalah super predator ya. Dia itu tidak boleh masuk ke daerah luar angkasa. Dan ya, kalian baca aja sendiri teman-teman ya. Oke. Nah, mixed leviathan fosil. Oke. Reaper leviathan. Tengkoraknya ada juga tadi gue scan, teman-teman ya. Reaper Leviathan ini sangat mengerikan gitu ya. Kalau gue translate semua, gue takut. Bocil-bocil pada takut, guys. Wah, ini apa nih? Remain. Oh, gila anjir. Lobang-lobang, coy. Bolong bobia, guys. Anjir, oke lah. Kalian pause aja. Kalian baca sendiri ya. Ribcage sample. Oke, Sea Dragon Skeleton. Apa ini? Kayaknya paling menarik inilah. Ini gue translatein ya. Ini adalah struktur tengkorak Leviathan kelas Predator. Kepalanya seperti ada benturan trauma ya, makanya dia mungkin mati, dan umurnya ini udah beribu-ribuan tahun. Anjay, ngeri, bro. Ngeri. Eh, kita makan dulu ya. Guys, ini enggak bisa di-stok, guys. Dia bakal cepat busuk, teman-teman. Dia tuh cepat banget busuknya, guys ya. Dah, langsung lah. Mumpung udah siang nih, guys. Yo, gas. Yo, tablet tunggunya udah ada, guys. Mantap ya, gila, episode kali ini seru banget ya. Explore parah kita, guys. Bener-bener mode explore banget, cuy. Mode terseru, teman-teman ya. Gila. Kita langsung itu ya. Kita masuk lagi, teman-teman ya. Masuk lagi ya. Pada penasaran enggak sih? Sabar, guys.
apa sih bocil an-en. Masuknya lewat sini kan? Bener gak sih masuknya lewat sini guys? Bener, sama aja kok. Eh beda ya? Eh beda bro, lewat bawah tadi bro. Ini pintu atasnya guys. Nah lewat bawah tadi, nyelam dulu. Ah ada masukan nih. Ada masukan di sini kalau nggak salah nih, markas gede, muter dikit guys. Parkiran gede mana nih? Itu kali ya, itu kayaknya parkiran gedenya tuh. Iya, oh nggak yang ini guys. Cyclop apa kabar? Ih Cyclop kita apa kabar ya guys ya? Eh masih ada tuh Cyclop? Aduh ada si kepret lagi guys. Apa sih kepret? Nggak asik lu kepret. Oke, gue masuk portalnya lagi aman nih, guys. Balik lagi ke tempat lava itu ya. Anjir serius ini udah mau tamat guys, serius guys. Anjir walaupun gua selalu berdebat dan berantem sama kalian, tapi game ini seru banget sih, sumpah gua akui ya. Ini one of the best game sih, GOTY sih guys. Salah satu game terbaik yang pernah gua main, seru banget cuy, seseru itu guys. Oke kita masuk lihat situ kalau gak salah. Wah langsung gua disambut sama cahaya men. Let's go! Let's go! Serem gak tapi serem. Kamu tadi tempat tablet ungu ya? Tablet ungu, tadi kamu di bawah kan? Kamu jangan bohongi aku ya. Kamu mau ngumpet di bawah ya? Eh di bawah kan tadi ya? Ini sih di bawah sih. Iya bener guys. Let's go. Let's go, this is it! Tamat kah? Oke, okay, gua akan bawa. Welcome aboard, Captain. Suaranya cowok. Welcome aboard, Captain. Wait. Ini listrik kelihatan berbahaya, guys. Anjir, alien thermal plant, cuy. Primary alien facility location updated. Volcanic area connected to this cave system. Ada primary alien facility. 4 kilometers. Loh, kalau letaknya 4 km. Ada fasilitas baru, guys. Kedetek kah? Tadi katanya ada. Sebentar, harus baca PDF kali ya? Ada primary alien. Ambil tablet kuning. Gua guna aja dulu. Health scan. Oh iya, kita bisa ke atas, guys. PDF-nya yang mana lagi tadi gua lupa. Ada. Integrating new PDA data. Synthesizing ion power blueprints from alien data. Blueprints stored to data bank. Oke, blueprintnya udah kesimpan, guys. Bang, bikin ion baterai dari ion cube gue velvet veteran. Guys, kemana lagi nih? Guys, katanya ada yang lebih dalam lagi di... Tapi dia tidak terdetek, teman-teman ya. Dia tidak terdetek di peta, guys. Berarti gue harus cari lagi sendiri, kah? Ke arah southeast, bang. Dari sini ke arah southeast. Cek kode and clue, bang. Coba, kode and clue, coba. Nggak ada yang baru. Coba, kodenya di mana? Bang, jangan lupa tadi ada yang manggil suruh ketemu dia, kata Bang Bobacot. Emang iya? Itu di PDA, bisa dicek. Iya, nggak ada kode include, tetap 1200. Di bagian mana lagi tadi lupa, anjir. Degasi, coba kita lihat dulu ya, kita lihat satu-satu, guys. Itu emang ada, guys, 1200, bawah itu. Kode include. Oh iya, kalian buta ama, parah, guys. Eh, guys, ini guys, ada. Tuh, gue baca dulu ya. Eh, kalian nih, makanya guys, kalian sahur tuh makannya yang banyak, bro, ya. Supaya bisa fokus, ya. Oke, ini guys, primary containment. Oke, gue baca dulu ya. Primary containment fasilitas. Power router of thermal plant is the... Anjing, bahasa Inggrisnya susah lagi, bro. Oke, ada power router yang terhubung sama thermal plant yang mendistribusikan energi ke dalam fasilitas itu, dalam planet ini. Markas utama alien terletak pada
terbangun oleh natural ini ya, habitat natural guys, habitat natural. Lalu terhubung dengan network gua-gua, network gua, what the fuck, wifi anjing. Sebentar, sebentar. Arahnya southeast, benar, arahnya southeast, southeast. Area yang banyak aktivitas vulkanik, kedalamannya 1,4 ya, 1,4. Oke, oke, nah ini nggak penting nih. Oh, arahnya southeast dari sini bro, dari sini berarti guys. Karena katanya itu guys, terhubung sama network ya, network cave ya teman-teman ya. Dari sini berarti 1400 guys. Udah guys, itu tempat tempat terakhir kah guys? Keluar gua ke kanan bawah ada jalan, emang iya? Coba, 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 bawa cyclop. Emang bawa cyclop guys, harus bawa cyclop guys. Southeast, 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 ya southeast dari sini guys. Dari sini southeast sudah gampang banget cuy. Dari sini southeast bre. Nah, gua cabut dulu, energinya tinggal 64 lah guys. Bikin ion bateri. Wah, ion bateri di markas bre. Nah, dari sini southeast bro. Southeast, ya sini nih, southeast nih katanya nih, sini nih. Ah serius guys, southeast nih guys. Serius southeast. Southeast lava bro. Bro anjing gua masuk lava guys. Oh keluar gua mungkin maksudnya bukan di dalam gua ini guys. Enggak, dari keluar gua baru ke southeast. Ini mah dalam gunung kocak. Enggak, keluar dulu guys, yakin gua keluar dulu nih. Aduh keluarnya di mana lagi tadi bangke. Ini kagak ada sonar apa nih. Ini kagak ada sonar, cupu banget sumpah. Aduh ada brother gua lagi guys. Eh ajak mekanik lu gak sih brother gua cuy. Gua benci banget sama dia guys. Udah lagi mekanik cuy, udah lagi mekanik juga guys. Anjing hilang, kocak. Udah cabut, cabut dulu, cabut dulu, cabut dulu. Cabutnya gimana lagi tadi guanya guys? Anjir, gimana cara gua keluar dari sini cuy? Rip M, dia ngindar, kocak dia teleport guys, dia takut sama gua. Ntar dulu nih. Tadi masuknya lewat mana ya? Ah, lewat situ ya? Enggak, kayaknya dari bawah deh. Kita dari bawah, guys. Dari sini, guys. Dari sini, guys. Nah, ini sini, sini. Eh, bener gak sih? Bener. Nice, nice, nice. Nice, nice. Eh, telur ambil gak sih? Telur, guys. Kayaknya telur rare ini, guys. Buat gue pelihara di markas utama gue ya. Ambil kianet, ambil gak? Kianet, ambil gak? Itu ya, masuk itu ya? Ntar dulu guys, ntar dulu guys, ntar dulu guys. Kok jalan anjir? Kan gue masuk ya, ke bawah. Naik dia guys, naik, makin naik cuy harusnya. Bikin tablet ungu dulu, emang iya masih butuh tablet ungu guys? Nah, itu dia guys. Itu masuk lagi ke dunia aliennya gak sih? Enggak, benar-benar itu guys, itu guys. Telurnya koleksi aja telurnya. Nih. Oke, nice. Eh guys, kita ributin gak sih tadi, cok? Ributin gak sih tadi, guys? Yang tadi ributin gak sih, coy? Nah, dari sini baru ke southeast, guys. Energi gua udah mau habis nih, gua udah harus segera pulang gak sih, guys? Gue udah harus segera pulang gak sih? Energinya udah mau habis cuy. Anjing mana dia bro? Ah itu dia guys. Guys dia kesini guys, dia kesini guys! Dia kabur bro, dia kabur, sabar. Aduh serem banget cuy. Sabar, kelepas guys. Oke, dia muter. Eh menang gak nih, yakin gak gue menang guys?
buru-buru cuk. Gak bisa ditancepin guys. Sabar. Tancepin ke perutnya ya? Harus di palanya. Apa susahnya sih pulang aja? Lah kan kalian yang request. Apa gua ini aja kali tembak ya guys ya? Setuju nggak tembak pakai terus kita cucuk terus? Setuju nggak? Tembak pakai ini nih. Mau berani. Kayaknya nggak bisa deh, kebakar nanti guys. Pulang aja nggak sih guys? Scan aja nggak sih? Scan, kalau scan masih bisa lah, scan ya. Scan lah, boleh lah. Kalau kill kayaknya susah guys. Oke sabar guys. Boleh, go scan. Sabar. Anjir nyangkut bro. Mana dia guys? Aduh dia jauh di sana guys. Oke sabar. Gue butuh space buat dia mendekat ke gue guys. This is a nice angel. Aduh, kenapa dia ke situ ya? Muter balik. Welcome aboard, Captain. Dia muter balik, guys. Yolo, guys. Kelamaan, cuy. Wow, panik! Let's go. Guys, balik, Cyclops, let's go. Oke, untuk kill ntar dulu guys, gak tau caranya guys. Yang penting datanya udah kita ambil guys. Anjir, epic banget gak sih episode ini? Anjir, ntar gue bacain lore-nya ya. Eh, kita mau ke Southeast ya? Gak bisa, guys. Guys, energi, lihat. Gak bisa ke Southeast, guys. Sabar dulu. Isi tenaga dulu ya. Sabar, isi tenaga dulu ya. Cucuk disembur, anjing. Cucuk. Guys, sabar, guys. Tar. Eh, kita bisa nambah storek lagi tuh. Nambah storek lagi gak sih, guys? Kita masih ada satu upgrade-an lagi untuk Pronsuit. Kabur ya. Anjir episode terepik cuy, adik-adik gua pada merinding anjir nontonnya ini cuy. Bang, buat baterai ion dulu, disembur api tuh, kata Bang Rizal disembur api guys. Oke, mode Spider-Man dulu ya. Anjay. Bisa dibunuh pakai pisau, emang iya guys bisa dibunuh pakai pisau guys. Oke, I coming for you. Anjay ketinggian bro. Anjir naga segede itu dipisau gila kali guys. Emang ada youtuber yang ngepisauin dia guys? Coba gue tanya Bang Rijat Imalano ngepisauin dia nggak? Ya bacain datanya, sabar gue bacain datanya ya teman-teman ya. Wah yang dia aja udah gue scan guys. Yang ghost belum gue scan. Ini titanium nih kayaknya nih. Bawa titanium. Gue punya punggung titanium guys. Guys titanium dulu boleh nggak sih sembari jalan guys? Bentar ya, sembari jalan nih guys ya. Sabar lu guys. Bang Rijat aja gak nyeken guys. Gila Bang Rijat aja veteran gitu gak nyeken bro. Guys udahlah, nyeken itu udah GG banget guys, nyeken guys. Nyeken aja udah lumayan OP lah guys. Udahlah masa di kill guys, susah lah itu. Titanium dulu gak sih? Nah, titanium jangan lupa diambil ya. Kita lihat apa kabar Cyclops kita. Pasti pada penasaran nih Jat, adik-adik.
Jat, lu nggak nge-live, Jat. Jat, live lah, Jat. Jat, live, Jat. Ini nggak teleport nge-judge nih, Jat. Eh, guys, kita ke South East hari ini juga ya. Gue reload dulu, terus kita ke South East ya. Oke? Okay? Kita reload dulu, terus kita ke South East, ke 1400 ini, teman-teman ya. Oke, okay, gas ya. Oke, okay, nice, titaniumnya. Wih, dapat banyak gue. Let's go, dapat banyak, guys. Penuhin gak sih? Titanium. Yuk, let's go. Kita nanti di markas di cyclop gue bacain ya. Gue bacain guys. Nanti di cyclop, guys. Wah, ini nih yang mutan tuh. Oh, yang mutan itu terkena virus kara, teman-teman. Ah, gue udah mulai ngerti alur ceritanya, teman-teman ya. Ini dari yang gue tangkap, teman-teman ya. Jadi, guys, planet ini ada yang namanya. Wih, aman cuy cyclop gue. Ada yang namanya krisis planet ini, teman-teman ya. Krisis akan virus dan orgasme dari planet ini butuh bantuan, teman-teman, gitu guys ya. Gitu guys. Mungkin bro saya kok. Aman nih kayaknya, guys. Aman loh, darah aman. Tuh padahal lagi dicucuk-cucuk sama penyepung lintah, guys. Bak kebon aman anjing. Mana turunnya tuh? Anjing dirudal bangke. Mana sih lintah-lintahnya cuy? Pakai shield aja, kocak pakai shield, guys. Ah, ngapain gue cari gini ya, buang-buang waktu anjir. Tapi pakai shield nanti kekuras lagi energinya. Gue gak bisa naik anjir. Tar dulu nih guys. Oh, aman sih kayaknya, guys ya, sekali aja ya. Mampus lu ya, cucunguk. Gue naikin dulu gak sih, guys, biar gak insecure, guys. Baterainya 1%, cok, the fuck, bro. Sabar, anjing panik, bro. Tar. 1% banget nih. Kok mati, guys? Oke, gak apa-apa. Is all repair tool nih. Gue naikin malah habis ya? Oh, energinya boros, guys. Oh, yaudah. Ini gak bakal meledak kan? Anjir, ada radio, bro. Ada radio, lagi sekarat begini ada radio, guys. Oh, enggak, radionya bro, ini ya. Oke. Oke, gini aja deh, guys. Ya udah, kita cas dulu, teman-teman ya. Gak apa-apa. Gak terlalu jauh kok, guys. Nah, kita bawa ke markas lah, kita gelapin dulu, guys. Pakai pronsuit, nggak usah, jalan kaki aja, guys. Jangan bro, pakai pronsuit aja, bro. Wah, kok di sini sih nyangkut di selat Acumalaka, guys. Bikin ion battery, tar dulu, guys. Ini nyangkut cyclop gua, anjay. Unpowered, anjing, nggak ada tenaga, guys. Kagak bisa. Gini, kita cas dulu, guys, teman-teman ya. Bentar, sabar dulu nih. Mana keindahan gua? Keindahan di mana nih, keindahan? Aduh, ada dia lagi, guys. Ya ampun, kok nyangkut di situ cyclopnya, guys. Nah, kita ke keindahan dulu bentar ya.
Ah, sebentar, sebentar, ke kendaraan dulu guys, sabar guys, sabar guys. Kita cas dulu di syukur kok bikin markas. Ah, elah. Syukur gua bikin markas, guys. Syukur gua bikin markas di kita nongkrong di kendaraan dulu, teman-teman ya. Aman. Aman, gua cas baterai gua dulu, guys. Udah aman kok, enggak bakal kenapa-napa kan cyclop gua di situ ya? Yo, nah kendaraan mana kendaraan? Wah, agak jauh kendaraan ya. Oh, naik situ, guys. Kendaraan di situ, guys. GG, syukur ada prone suit, man. Nice, ya elah guys, kalian ngeremen gue banget cuy. Naga aja gue scan guys. Gak ada ngecas buat power cell. Ya, gituin guys. Ya, kemana aja tadi, gak lihat gue bikin markas. Ya elah guys. Gak lihat itu markas depan komuk tuh. Ah, tuh. Kabar, bor dulu, bor. Kemana aja lu, Cil? Power cell ada dua nih, bos, di rumah. Acu malaka, ya. Bikin casan power cell di Cyclops. Katanya boros, guys, itu, guys. Oh, siapa tuh yang bilang tuh tadi? Kena kan lu, ya. Oke, oke. Eh, tadi gua janji gua mau apa, guys? Janji gua mau apa, guys? Penuh ya, penuh ya? Oh, belum, belum. Sabar, sabar. Titanium dulu, guys. Titanium dulu, guys. Sabar, sabar. Wih, seru nih, guys. Oh, bacain, bacain ya, bacain Leviathan yang tadi ya. Bacain naga ya, naga. Tar, gue cas baterai dulu, syukur gak terlalu jauh ya. Oh, banyak juga nih dapat titanium nih guys. Nah, abis itu sambil kita cas, langsung kita ke Southeast ya, ada berapa baterai. Oke, gampang guys, itu cepet kok, cepet guys, ngecasnya cepet guys. Energinya ada nuklir kok. Ada nuklir reaktor, ih, gue telurnya bisa gue tasin tuh guys. Masih ada ya, masih ada sih teman-teman. Eh, tanggung ya guys ya. Bor lagi, sabar. Boring ngebornya teman-teman ya. Nah, sip. Nah, titanium gue udah banyak tuh, enak banget ya grinding pakai prone suit ya. Let's go guys. Eh, bisa parkir di moon pool gak guys ini guys? Si prone suit. Bisa nggak? Moga Cyclops hancur. Eh, jangan gitu dong, doanya jahat banget bro. Lihat itu markas gua guys ya. Ini namanya markas keindahan karena depan pohon YGG Drasil ya. Wah, serius ini udah mau tamat. Besok tamat, guys. Di sini banyak resources lagi. GG bisa dicas di sini, keren. Lihat tuh stok gua ada banyak banget tuh, guys ya. Tinggal diambil-ambilin, diganti. Gas. Nah, ini namanya full persiapan, streamer full persiapan ya, teman-teman ya. Oke, sambil nunggu teman-teman ya, sambil nunggu kita bacain ya. Sambil nunggu kita bacain, nah sambil juga gue pengen bikin, pengen lanjutin ya tadi ya. Nah ini gue pengen bikin keindahan gue nih di sini guys tuh. Tadi kan gue udah janji tuh, gila nih game nagih banget sih, parah guys. Ini game tuh game paling nagih cuy yang pernah gue mainin, sumpah guys. Gak pernah gue ngerasain sensasi main game se-eksotis ini cuy. Tuh ya, tuh. Nah, kita naikin lagi nggak sih? Kita bikin agak tinggi nggak sih, guys? Ya, biar lebih estetik, teman-teman ya. Nah, kita bikin lebih tinggi biar kita liatin langsung itunya, guys. Tuh, liatin itunya ya. Nah, langsung kita bikin lagi cabang di sini. Sip. Titanium butuh 3. Oh, titanium gue di robot ya, teman-teman ya. Oke, building simulator lu ya. Anjay, mana inventory-nya nih? Sip. Oke, sebentar ya. Ntar gue sambil ngecas gue bacain ya, teman-teman ya. Sambil ngecas gue bacain, guys. Nah, ganteng ya teman-teman ya. Nah, kita belokin sini aja nggak sih? Kita belokin sini aja nggak sih, guys? Setan, kacanya nggak ada. Kacanya di kapal semua, guys. Ya udah, nanti deh, lanjut nanti guys ya. Bikin baterai dari ion cube. Oke, bikin baterai dari ion cube. Ion baterai OP emang, guys. Ion baterai OP ya? OP serius, OP. Yang benar. Kita taruh sini satu. Lah kok anjing inventory full, kocak. Ah, makan aja nih lah. Oke, udah bercabang 2. Inventory full ya. Aduh, telurnya ngalangin nih. Telurnya taruh dulu gak sih, guys? Telurnya, guys. Kopi parah, bro. Udah. Oke, lagi ngecas teman-teman. Baterainya udah mau full ya. Apa power cell-nya buat Cyclops? Nice, I need one more.
Baiklah, kita coba crafting apa namanya? Cara bikinnya gimana? Cara bikinnya gimana? How do I bikin? Pathfinder tool. Wih, ion battery, gold, silver ore. Battery infused with alien ion technology. Wah, itu gunanya buat apa? Buat namatin atau buat apa, guys? Ada enggak nih kira-kira nih? Ada, pas banget, bro. Ada, guys. Ada, guys. GG banget. GG banget ion battery. Oh, power cell lebih awet, lebih awet. Coba ya. Yang kita sering kita pakai sih udah pasti ini ya. Oke, oke, oke. Ih, lebih terang lagi ya. Lihat, lebih terang tuh, ngerasa enggak? Anjir, lebih terang cuy, lebih terang cuy. Lebih terang. Nice, 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 nice. Oke, 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 oke. Yuk. Yuk, yuk, guys, guys. Ini episode seru banget sih episode ini ya. Kita sambil ngecas, gua akan bacain lore-nya, teman-teman ya. Gua akan bacain lore-nya ke kalian ya. Gua akan bacain lore-nya ke kalian. Ambil nunggu dia ngecas ya, teman-teman ya. Star, mana tadi? PDA, PDA. PDA Aurora Fauna, Fauna ya, Fauna sih kayaknya ya. Fauna sih, teman-teman. Apa sih? Gua bingung banget lihat ini, guys. Banyak banget, guys. Flora dan fauna. Nah ini dia, flora dan fauna. Fauna, carnivore. Tau, kok gak ada guys, di bagian mana ya? Oh, Leviathan. Baiklah, aku akan bacakan dongeng untuk kalian. Sea Dragon Leviathan, atau yang dikenal sebagai Leviathan Lautan. Leviathan Naga Lautan. Kolosal Leviathan, Leviathan raksasa dengan wujud reptil ya, wujud reptil, bener ya, wujud reptil ya. Dia itu dilihat berkelana di jantung dari volcanic crater. Volcanic crater itu kawah gunung berapi yang ada di area 1200 meter. Dan spesies ini disekin panjangnya mencapai 112 meter, gila! Dia mempunyai headproof tissue. Headproof tissue itu adalah kulit, kulit yang bisa tahan akan panas dan lava ya. Dan sepertiganya itu adalah material yang membuat gairah bertambah. Fokusnya juga di dalam daerah jantung. Dan dia itu dari jantungnya itu dia mengkonsumsi dan juga memproses mineral substance. Dan itulah dia kekuatannya, makanya dia kuat dalam hawa yang sangat panas ya, teman-teman ya. Dan bahkan itu muncul ya, dia itu sepertinya bisa makan ini molten, molten itu kayak ini ya, kayak coklat tapi versi lava gitu guys ya, oke? Dia tuh makan lava guys. Oke, forearm, tangannya, tangannya ya, tangannya itu dia itu sudah melalui proses evolusi yang sangat luar biasa sehingga tangannya itu mempunyai kegunaan untuk menyerang dengan sangat ganas ya. Ini benar-benar evolusi yang benar-benar di luar nalar cuy, evolusi yang benar-benar mutasi yang sangat mengerikan. Dan sudah terjadi prosesnya jutaan tahun yang lalu. Sea Dragon juga bisa dibilang salah satu spesies paling tua di planet Subnautica ya. Oke, anjay, panjang bro. Behavior atau gerak-gerik kebiasaannya. Sebagai karnivora terbesar ya, yang ditemukan di tahun 4546 BB, hampir dari semua kekuatan dia itu digunakan untuk kekuatan potensialnya itu untuk menjadi pemangsa ya. Dia itu kayak rantai makanan di dunia Subnautica guys. Dan juga with a few substantial target in the volcanic cave system. Pokoknya dia mengerikan ya, dia mengerikan dan bahkan dia berburu leviathan lain. Anjay ngeri banget bro ini bro. Sea Dragon juga size-nya sangat besar. Jadi dia itu sangat sedikit, rare, langka, langka, sangat langka ya. Makanya dibunuh sayang guys ya. Oke. Okay? Dia sangat rare lah pokoknya guys. No, populasinya sedikit karena dia benar-benar rare. Dan sangat-sangat possible bahwa si dragon itu makanannya itu lama-lama menipis. Jadi dia spesies ini entar lagi punah, anjay, entar lagi punah, bro. Entar guys, guys, guys. Guys, kalian lihat guys, ada pesan tersembunyi di sini, guys. Anjir, cuma orang-orang tertentu yang bisa baca. Oke, gue bacain ya. Anjir, bahasa alien, bro. Aku adalah Leviathan penguasa. Tuhan mengutusku untuk bersembunyi di dalam lava, bukan untuk menghindari manusia, melainkan untuk diam-diam dan dengan perlahan
membumi hanguskan manusia. Karena manusia sudah sangat-sangat lancang, biadab, dan egois merusak ekosistem alam. Suatu saat dari Gunung Merapi aku akan keluar dan memangsa semua penduduk manusia. Kiamat sudah dekat. Pemusnahan manusia atas kesombongan mereka akan terjadi. The fuck bro, what the hell bro? Guys, ini creepy banget sih guys ya. Woi, udah penuh nih bos. Udah penuh nih guys. Anjir, itu serem sih guys. Si dragon, apa si Leviathan Dragon sih serem sih. 1, 2, 3, 4, 5, guys, sudah penuh guys. Udah penuh nih, bawa cadangan gak sih? Nah, yang ini tinggal aja ya. Yo, guys, ya, udah penuh ya. Lanjut gak sih guys? Lanjut teman-teman ya, lanjut ke 1400. Tablet ungu bro, tablet ungu crafting dulu kocak. Aduh, tablet ungu jaga-jaga guys. Tablet ungu dulu gak sih? Aduh, diamondnya ada gak bro? Bang, yang jembarin bakteri itu si dragon. Diamondnya ada. Ini guys, kita pulihin dulu guys. Kita pulihin dulu ya tenaga di cyclopnya, baru kita bisa nyalain. Diamondnya ada di situ semua guys, banyak guys ya. Banyak guys. Tenang. Anjir, gua kira hilang bro. Oke, gini deh guys. Capek gue guys, kita lanjut besok aja teman-teman ya. Kita lanjut besok ya. Yang penting aman cyclop kita guys ya. Oke, ya. Kita lanjut besok aja teman-teman nih. Yuk, kita absen. Wah gila guys, sahur hari ke-9 coy ya. Sahur hari ke-9. Tepuk tangan ya buat kita semua yang udah sahur hari ke-9 guys ya. Nah, gue akan menuju ke cyclop gue nih teman-teman ya. Nah, kita udah besok ya, besok kita tamatin gak sih besok guys? Dan kalian pada mau sekolah kan? Yo guys, sekarang gini. Kita ucapkan bersama, terima kasih sudah bertahan 9 hari puasa. Terima kasih sudah nontonin channel gua. Saling berterima kasih kita. Terima kasih sudah membuat konten yang seru banget di Subnautica. Kita juga berterima kasih. Terima kasih kepada Subnautica developer sudah membuat game yang seru ini ya, oke. Jadi kita lanjut lagi besok teman-teman ya, oke. Kita udahan dulu guys. Yuk kita absen. Kita sebut nama yang ketik. Dan kita berterima kasih atas memori yang indah ini karena ntar lagi tamat guys. Terima kasih Subnautica, sebentar lagi tamat. Nggak mau kebuka sih guys. Nggak mau kebuka guys. Oh, gara-gara nggak ada listrik ya. Gak ada listrik guys, gak bisa guys. Oke, parkir baru dulu ya. Oke, thank you, ada Kevin, ada Agis, ada Wildan, ada Baban, ada Reza, ada Jaki. Oke, gue isi, tenang guys, powernya aman aja nih guys ya. Let's go, up lagi guys. Ada Hamdi, ada Rifki, ada Gilang, ada Reja. Oke, mundurin dulu gak sih guys. Kita nyangkut loh guys ini guys. Nyangkut ini guys. Yo, mundur. Ah, nice. Aduh, dia mau nyepung gua guys ya. Dah, ini aman nih guys ya. Oke, masukin ya. Ada Fatur, ada Fantasy, ada Dimas, ada Reja, ada Gilang, ada Dio, ada Nabil, ada Adit, ada Ricky, ada Brili guys. Besok kayaknya tamat sih guys ya. Anjir, gue mau nangis cuy, mau berpisah sama Subnautica guys. Besok tamat sih guys. Yakin gue besok tamat guys. Oke, naik, let's go. Cek naik woy. Apa sih saya, crown suit sumpah lawak banget. Naik brotherku. Coba
sabar. Oke, ada Lu Pinter, ada Julpi, ada Wilwan, ada Wildi. Edda, mau naik dong, susah banget ya. Nah, besok ini kapalnya akan gue pulangin dulu, teman-teman ya. Kapalnya akan gue pulangin dan besok udah jadi nih ya, udah jadi teman-teman ya. Etan emang nih hama-hama ini, guys. Ih, jijik banget bentuknya kayak meme. Bentuknya kayak pernah lihat, guys. Oke, gue pengen jadiin dulu markas gue ya. Besok kalian lihat apa di live-in aja bikin markas ya, guys. Live-in kali ya bikin markas ya biar episode-nya tambah ngulur ya. Dah, harusnya di sini udah aman, guys. Perisai yuk. Makan deh, pergi lu semua. Oke, ada Riva, ada Wildin, ada Paul B, ada Andre, ada Maro, ada Dika, ada Riza, ada Abil, ada Fadil, ada Deka, Astrid, Cai, Fabian, Fami, Gilang, Ginanjar, anjay, epic cuy. Ada Fatan, Wildan, Fami, Jose, Reis, Gilang, Damungkas, dan juga Reza. Ya, alright. Thank you teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa besok episode terakhir Subnautica, dan jangan kemana-mana, guys, karena sepertinya masih ada Subnautica lagi tapi dari versi perspektif orang lain. Alright. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Kita save dulu. I'm gonna miss you Subnautica. Besok episode terakhir ke 1700 meter. Thank you Brando Winda. Tani not. Semoga lancar terus puasanya sampai hari ke-10, sampai 2 digit. Bye bye. I'm gonna miss Subnautica. Namun tamat, guys.